pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Senang sekali bersama saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator di acara pagi hari ini. Dan senang juga saya bisa berjumpa secara virtual dengan teman-teman dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Halo, apa kabar? Baik, semoga ya semua dalam kondisi baik, sehat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk menceritakan dulu latar belakang adanya acara yang luar biasa ini teman-teman ya. Dirasakan oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat, hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Dan ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang diajarkan ke masyarakat, yang terdiri dari digital society, digital economy, dan juga digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik, sebelum memulai acara ini, saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau dimute dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video ya teman-teman ya. Tidak dibenarkan untuk coret-coret pada layar dan tidak dibenarkan juga menyela pada saat narasumber menyampaikan materi. Dan hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya-jawab dan mengerjakan pre-test maupun juga post-test. Dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat pada pagi hari ini dan juga sebagai rasa patriotisme kita terhadap bangsa tercinta Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan dilanjutkan video arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga di visi periode yang kedua ini tercapai. Dan tentunya banyak sekali konten-konten positif namun kreatif di internet ya. Dan tentunya untuk jaringan 4G ya bisa dirasakan ke seluruh pelosok lapisan masyarakat tentunya ya. Dan selanjutnya teman-teman mari kita simak bersama-sama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang akan dilanjutkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Jarot Winarno, M.Med. PH. Beliau adalah Bupati Kabupaten Sintang. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita telah hidup di era digitalisasi. 75% masyarakat Indonesia
sudah menggunakan internet. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, komunikasi virtual semakin terlihat nyata. Fenomena itu berbanding lurus dengan upaya digitalisasi di era komunikasi 4.0. Konsekuensinya, kita membutuhkan keterampilan digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital untuk kepentingan hidupnya. Keterampilan digital atau digital skill akan menjadi modal utama bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Tujuan program ini untuk membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Program ini harus menjadi modal dasar kita dan wajib kita sukseskan untuk mewujudkan keterampilan digital termasuk di Kabupaten Sintang. Visi masyarakat Sintang yang cerdas adalah komitmen kami mendukung penuh dan akan ikut berperan serta aktif membangun pengembangan digital skill bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. Program pusat akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan sesuai dengan potensi dan kekhasan lokal di Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan saran dan rekomendasi yang operasional dalam melakukan penguatan keterampilan digital di tataran operasional. Semoga Indonesia makin cakap digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Samuel dan juga Bapak Dr. Haji Jarot untuk kata sambutannya, dan semoga nih ya seluruh masyarakat Indonesia makin cakap digital. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini agar tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan selesai tentunya ya. Dan juga kita berdoa untuk bangsa Indonesia, semoga lekas pulih dan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik teman-teman dari Sintang, siapkan tempat yang nyaman ya untuk menyimak 4 narasumber yang sudah siap untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Sudah ada 4 narasumber, saya perkenalkan dulu ya, satu persatu ya. Untuk narasumber kita yang pertama akan membahas tentang keamanan digital. Peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak akan disampaikan oleh Dr. Fiskal Suratmono. Beliau adalah medical doctor and entrepreneur, owner dari The Crown Clinic. Oke. Okay. Baik, dan yang kedua, Digital Culture akan membahas tentang mengenal UU ITE terkait membangun budaya digital yang santun. Akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Dan untuk yang ketiga akan membahas tentang kecakapan digital, tips dan trik menjadi YouTuber positif dan produktif. Akan disampaikan oleh Kak Amal Bastian, presenter Jawa Post TV dan juga radio announcer Merdeka FM. Dan juga untuk narasumber kita yang keempat akan membahas tentang digital etik, bijak berkomentar dalam ruang digital. Akan disampaikan oleh Dr. Lin Magdalena SAMM. Beliau adalah Wakil Dekan 1 FISIP Universitas Kapuas Sintang. Oke, dan tadi di kolom chat saya mau menyapa dulu nih ya, sudah hadir. Halo, selamat pagi Pak Anjar Satria, PDPI, Kecamatan Bumut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat bergabung ya, semoga ini bisa nonton bareng acara yang spesial luar biasa ini ya Bapak ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita hadirkan untuk narasumber kita yang pertama, Dr. Fiska Suratmono. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Pak Leo. Apa kabar ya? Alhamdulillah,
Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dilimpahi kesehatan ya untuk diri kita dan juga orang-orang terkasih tentunya ya Dokter Fiska ya. Oke, baik Dokter Fiska, ini akan membahas tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Kalau kita lihat masa saat ini memang setiap anak harus di apa namanya banyak yang sudah difasilitasi oleh gadget karena untuk kebutuhan sekolah juga ya Dokter Fiska ya. Tapi setelah sekolah selesai itu yang menjadi pertanyaan ya, apakah anak-anak bermain game atau melakukan kegiatan yang lain di internet ya dengan gadget mereka ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita simak bersama-sama Dr. Fiska Suratmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bang Rio. Oke, aman dokter, iya. Aman ya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Dr. Fiska Suratmono, biasa dipanggil Dr. Fiska. Aktivitas saya sekarang saat ini lebih banyak tentang di bidang medis ya, karena saya seorang praktisi, jadi saya sedang praktek. Dan saya juga mengembangkan sebuah klinik estetik di Kota Kediri yang bernama Crown Aesthetic and Beauty Care. Berikut sedikit tentang saya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit sharing mengenai peran orang tua dalam keamanan internet untuk anak-anak kita. Pasti sekarang ibu-ibu sudah tahu, para audiens juga sudah tahu, perkembangan yang sangat cepat menuntut anak-anak kita juga sudah harus cakap untuk mengakses internet. Nah, pada dasarnya untuk akses internet pada anak ini sendiri, nanti akan saya bahas lebih lanjut, tetap akan ada banyak sekali dampak positif yang didapat, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang kita harus waspadai. Sebelumnya, apa sih internet itu? Internet itu adalah sebuah sistem komunikasi global ya, yang sekarang ini menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jika dulu kita berkomunikasi dengan saudara yang mungkin ada di belahan dunia lain, itu sedikit ribet karena harus by phone, telepon atau surat menyurat ya, masih telekomunikasi yang digital, yang analog. Sekarang semua sudah lebih mudah. Kenapa? Kita terkonek dengan yang namanya internet ini sendiri. Jadi cuman hanya dengan texting by WA kita sudah bisa menanyakan kabar saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia lain. Nah, menurut data penggunaan internet di Indonesia ini sekitar 132,7 juta jiwa. Bisa dibayangkan dengan jumlah yang berikut ini, yang fantastis ini, Indonesia masuk dalam kategori tertinggi ya di Asia dalam penggunaan internetnya. Nah, untuk karena kita memiliki akses internet yang tertinggi ini, maka juga harus tadi ya saya tekankan hati-hati, karena di dalamnya juga ada bukan hanya orang dewasa, tapi juga ada anak-anak yang harus diawasi dalam penggunaan internet itu sendiri. Dari data tersebut, kita dapatkan bahwa sekitar 47,6% itu diakses dengan menggunakan mobile phone. Saya rasa semuanya juga sudah memiliki ya, masing-masing orang dengan telepon genggamnya. Jadi dengan memiliki mobile phone ini sendiri dianggap lebih praktis. Hanya dengan klik Google kita sudah bisa searching kemana-mana tanpa menggunakan komputer lagi. Nah, sekitar 50,7% itu dengan penggunaan akses mobile dan komputer. Nah, persentase terendah sekitar 1,7% baru internet ini diakses dengan menggunakan komputer. Mungkin karena ini bisa diartikan komputer lebih sedikit kurang praktis ya jika kita bandingkan dengan cellular phone atau mobile phone. Nah, dari jenis konten yang diakses, sekitar 97,4% ini ternyata mengakses di media sosial. Karena bisa kita bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, dewasa, dan anak-anak kecil, media sosial ini masih merupakan primadona saat ini yang kita akses. Karena di dalam media sosial pasti banyak sekali hiburan dan juga sebagai sarana untuk komunikasi yang dianggap praktis ya. Sehingga media sosial ini menjadi primadona pada akses internet di Indonesia. Kemudian disusul dengan 96,8% yaitu dari dunia hiburan, kemudian 96,4% adalah di berita. Nah, kemudian di 93,8% ini pendidikan. Jumlah ini meningkat dengan seiring adanya
proses belajar mengajar yang daring. Jika dulu hanya konvensional tatap muka, sekarang kan dengan adanya pandemi kita jadi mau nggak mau pendidikan hanya dengan sistem daring. Kemudian di 93,1% komersial dan paling rendah 91,6% dari layanan publik. Sebelum kita membahas kenapa adanya masalah dalam pengawasan orang tua kepada anak-anak dalam penggunaan internet, sebenarnya kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang kita sebut dengan revolusi digital. Apa itu revolusi digital? Yaitu perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Jadi bisa dibayangkan ya, 1980 itu belum secanggih seperti sekarang. Kalau sekarang kan semua sudah serba digital, kalau dulu masih menggunakan teknologi mekanik. Nah, ini sedikit contoh, jika dahulu komputer itu lebih besar PC-nya, terus kemudian lebih ribet, kalau sekarang komputer juga lebih mudah, lebih simple. Kalau jam dahulu dengan detaknya, sekarang juga sudah beralih ke jam digital. Televisi juga dulu lebih dikenal dengan televisi tabung, sekarang juga sudah televisi digital. Dan yang paling sering mengalami perubahan adalah smartphone. Jadi di smartphone ini yang fiturnya semakin tahun semakin canggih. Jadi bisa dibayangkan dengan kecanggihan dari smartphone itu sendiri juga semakin gampang kita untuk mengakses internet. Makanya dapat ditarik kesimpulan tadi pengguna 50,7% penggunaan internet itu dari telepon pintar atau smartphone. Nah, sebelumnya juga saya akan sedikit menyinggung tentang generasi-generasi ya, yang sebelum kita ya. Generasi-generasi ini nanti memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri sehingga hubungannya akan mempengaruhi kecakapan digital dari masing-masing generasi. Seperti contoh baby boomers. Ini Kas, beliau yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Populasinya juga lumayan tinggi, sekitar 39,7 juta jiwa ya, ini menurut sensus 2010. Karakteristiknya apa? Biasanya berjiwa berpetualang, optimistik tinggi, berorientasinya kerja, dan anti-pemerintahan. Kemudian disusul dengan generasi X, yaitu beliau-beliau yang lahir di tahun 1965 hingga 1976. Populasinya juga lumayan tinggi, sekitar 34,7 juta jiwa. Karakteristiknya dia khas sekali, biasanya individualistik, tapi beliau luas, ada skeptis terhadap wewenang dan harapan yang tinggi terhadap pekerjaan. Jadi bisa dilihat dari tahun lahirnya kita bisa golongkan pada generasi yang berapa. Kemudian generasi Y, yaitu milenial ya. Generasi milenial ini lahirnya di tahun 77 sampai 1995. Nah, populasinya ini paling banyak sekitar 81,27 juta jiwa. Karakteristiknya anak milenial ini sangat khas ya, percaya dirinya tinggi, orientasinya sudah pada kesuksesan, toleransinya tinggi, dan dia memiliki jiwa kompetitif yang tinggi. Tapi negatifnya dia punya rasa haus perhatian. Yang terakhir adalah generasi Z, ini dimana yang mereka lahir di tahun 96 sampai 2010, populasinya sekitar 68 juta jiwa. Karakteristiknya juga pas, menghargai keberagaman, menjadi agen perubahan, berorientasi pada target, dan senang berbagi. Setelah generasi Z ini sebenarnya ada generasi Alpha. Nah, karena perbedaan dari generasi tadi, tidak semua pendidik atau orang tua, contohnya dari generasi milenial, itu memiliki keterampilan dalam penggunaan media digital yang sama. Karena ketidakpahaman pada generasi baby boomers, kecakapan yang kurang, inilah yang sering menjadi perhatian yang menyebabkan persoalan dalam penggunaan media digital itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya, kalau dulu kala anak-anak itu main petak umpet. Mereka bisa dikatakan interaksi sosialnya tinggi, bisa berjumpa berteman-teman, tatap mukanya juga tinggi. Sedangkan dibandingkan sekarang, memang mereka berkerumun, melakukan sebuah interaksi sosial. Tapi berbeda dunianya, mereka sudah dengan dunia mereka masing-masing. Jadi attention-nya itu berkurang. Nah, apa sih dampak positif internet pada anak? Pasti sangat banyak ya kalau kita bilang dampak positif terhadap anak. Salah satunya bisa mengakses informasinya lebih cepat dan mudah. Jika dahulu kala
kita untuk akses informasi itu terbatas, harus menuju ke library atau perpustakaan. Sekarang cukup dengan internet, kita klik Google, kita cari informasi sebanyak-banyaknya juga kita sudah dapatkan. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya inovasi teknologi digital yang memudahkan pembelajaran daring. Dahulu kala belum ada ya, seperti ini Zoom, seperti ini belum ada. Tapi dengan adanya inovasi dan keperluan yang saat ini memang diperlukan, akhirnya orang-orang melakukan inovasi teknologi digital yang memudahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya dengan akses yang lebih mudah, ya, otomatis SDM yang ada pun akan lebih dapat berkembang seperti itu. Kalau dahulu kan kita cari informasi hanya terbatas, mungkin minimnya akses, minimnya tempat untuk menjadi wadah kita mencari informasi. Tapi sekarang sudah sangat terbuka lebar dan relatif murah biayanya, sehingga diharapkan dengan adanya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Dan yang terakhir, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Tadi ya sudah saya sedikit singgung bahwa perpustakaan online, media pembelajaran online saat ini seperti Zoom seperti ini juga bisa meningkatkan namun tetap saya tekankan, selain ada dampak positif, yang paling harus kita takutkan adalah dampak negatif internet pada anak. Apa dampak negatif internet pada anak itu? Ternyata dari 35% itu adalah kecanduan. Kenapa kecanduan? Anak-anak kita itu, atau anak-anak masih di bawah 18 tahun ya, kalau menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, usia di bawah 18 tahun masih kita kategorikan sebagai anak-anak. Itu masih belum bisa bertanggung jawab terhadap waktu mereka masing-masing. Istilahnya kurang disiplin terhadap waktunya. Sehingga peran orang tua di sini wajib masuk, harus mengawasi dan controlling. Karena kalau tidak kita kontrol, dia penggunaan terus-menerus, akhirnya bisa menimbulkan efek kecanduan atau sedatif. Kemudian yang dilanjutkan, dampak negatif yang kedua, sekitar 29% adalah adanya konten negatif. Seperti sekarang ya, selain konten positif di dunia maya, tetap ada konten negatif. Ini sebagai contoh pornografi. Anak-anak seharusnya belum diperbolehkan untuk melihat konten negatif. Nah, apabila melihat, apa yang harus dilakukan orang tua itu menjadi penting. Karena kalau tidak, konten negatif ini bisa menyebabkan kecanduan juga pada anak. Terus kemudian disusul yang ketiga adanya cyberbullying. Nah, ini yang wajib dihati-hati ya. Wajib menjadi perhatian juga untuk Bapak Ibu dan adik-adik di rumah. Karena cyberbullying ini nilainya makin tahun makin meningkat. Kenapa kalau dahulu berantem harus dengan kekuatan fisik, tapi dengan adanya media ini bergeser. Seperti cyberbullying tidak harus berantem dengan pelontaran kata-kata yang menghina, menghujat, menjatuhkan. Seperti itu sudah bisa masuk ke cyberbullying. Efeknya ditakutkan kalau efek psikologi pada anak. Kalau sampai ada traumatis, healingnya lama, penyembuhannya lama. Berbeda ketika sudah dewasa. Dewasa dianggap bahwa psikisnya lebih siap. Tapi anak-anak ini istimewa, seperti itu. Dan kemudian yang keempat adanya pelanggaran privasi sekitar 10%. Kita tahu anak-anak kita belum memiliki filter yang cukup kuat, sehingga kadangkala informasi yang harusnya tidak di-share di dunia maya, akhirnya di-share. Ini yang kita takutkan adanya kebocoran data. Yang terakhir 4% itu adalah pedofil online yang selalu mengintai dan nilainya juga meningkat setiap tahunnya. Kenapa? Karena anak-anak ini kan makanan tuh ya untuk predator-predator pedofil online yang ada di media maya. Bisa kita lihat di dulu sebelum 2013, anak-anak itu aktif bermain dengan temannya, interaksi sosialnya tinggi. Tapi ketika 2013, kita bisa lihat pergeserannya luar biasa. Anak-anak attention memang berkumpul bersama, tapi attentionnya mereka berbeda. Interaksi sosialnya mulai kecil, menurun ya, dan mereka fokus pada dunianya mereka masing-masing. Terus kemudian, apa sih yang menyebabkan
rendahnya keselamatan anak ini di dunia maya. Satu, rendahnya pengawasan orang tua. Terkadang orang tua merasa gaptek dan tidak mau belajar, improve skillnya nggak mau. Akhirnya tadi ya, perbedaan generasi itu menyebabkan orang-orang tua itu lebih kurang cakap digital dibanding anak-anak. Yang kedua, pengaruh teman atau lingkungan sekitar. Ini sangat penting ya, pengaruh teman-temannya atau lingkungan sekitar dengan akses yang mereka ambil setiap harinya. Karena komunitas itu kan sekitar 70% kalau kita bicara dapat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Yang ketiga, hubungan komunikasi yang tidak baik antara orang tua dan anak. Nah ini seringkali orang tuanya sudah capek kerja, pulang, pengawasannya tidak terkontrol, komunikasinya juga tidak baik. Tidak adanya aturan penggunaan internet, jadi anaknya tadi tidak ada aturan kapan harus berhenti, kapan harus menggunakan internet. Ini yang menyebabkan istilahnya anak-anak kita sering rentan terhadap keselamatan di dunia maya. Apa yang harus dilakukan orang tua seharusnya? Yang satu, diskusikan kebutuhannya. Tanyakan, kenapa harus mengakses gadget hari ini atau harus mengakses internet? Tanamkan bahwa pemahaman membeli atau memiliki sesuatu harus berdasarkan kebutuhan, bukan untuk mengikuti tren atau gaya-gayaan. Diskusikan tanggung jawabnya. Anak harus paham bahwa orang tua berhak menanyakan untuk apa dan bagaimana teknologi tersebut digunakan. Jadi anaknya tersebut ada rasa tanggung jawab dalam penggunaan internet ini. Yang ketiga, diskusikan juga resikonya. Memahami tentang penyalahgunaan, resiko atau hal negatif yang dapat timbul dari penggunaan gadget atau internet. Jadi orang tua memang dituntut aktif ya dalam kasus ini, harus mendiskusikan kita gunakan internet sesuai kebutuhan saja, dengan sedikit tips yang dapat dilakukan orang tua dan terutama ketika bersama anak. Intinya sama, ketika bersama anak kita harus kita sepenuhnya kepada anak, bukan kepada cellular phone atau media digital kita. Karena seringkali kadang kita lengah juga dengan media digital, cellular phone di tengah-tengah anak. Akhirnya anak sendiri terpengaruh untuk mengakses atau ingin bermain handphone juga. Ya, berikut seperti anak bersama kita, jangan melihat pada teleponnya. Ya, yang kedua ini penting ya, ikuti, follow setiap sosial media anak kita. Gunanya untuk apa? Untuk controlling. Jadi orang tua tetap harus controlling apa yang diakses anak kita, apa yang diunggah, dan tetap harus melakukan pemahaman bahwa di dunia maya itu tetap akan diawasi oleh orang tua. Ketiga, ketika bermain dengan anak, jangan memegang telepon atau cellular phone. Gunakan telepon itu untuk melihat video yang menarik bersama anak. Jangan merespon telepon ataupun WA ketika kita bersama anak, ya, terutama pada saat makan. Karena anak akan terpengaruh untuk ingin melihat juga. Dan itu terstimulus setiap hari, akhirnya dia mau nggak mau ketagihan juga ingin melihat cellular phone kita. Ketika berjalan-jalan dengan anak, walaupun dia tidur, tetap jangan gunakan telepon. Karena anak-anak ini luar biasa, daya rekamnya masih sangat tinggi. Kemudian jika sudah anaknya mulai besar atau dewasa, kita harus aktif untuk melakukan teks terhadap anak kita hanya untuk menanyakan kabarnya, misal kuliah ya, gimana hari ini, apa yang dilakukan hari ini, itu juga belum dalam bentuk controlling terhadap anak. Kalau anaknya jauh ya kita video call. Terus kemudian jika harus menggunakan cellular phone kita, ya usahakan kita menghindari dari anak kita tersebut biar dia tidak tahu. Sebentar ya, mama papa mau angkat telepon sebentar aja, izin kepada anak-anak kita, itu ternyata lebih baik. Jika sudah ya dimatikan, kita kembali attention kita kepada anak kita, seperti itu. Ini sedikit panduan internet untuk anak ya, persiapannya, yang terutama ini untuk orang tua terlebih dahulu harus tahu, karena perbedaan generasi tadi, pelajari dulu manfaat internet itu apa. Pelajari situs dan aplikasi di internet, karena sekarang banyak sekali situs-situs yang dikhususkan untuk anak-anak saja. Yang ketiga, pelajari perangkat digital dan sistem operasinya, karena memang kita harus tahu dan jelaskan, cellular phone ini semakin banyak perkembangannya, kadang yang orang tua kurang bisa mengikuti. Terus pembelajarannya apa? Ya, kenalkan asiknya internet, bangun kebiasaan saling bercerita satu sama lain, jadi kita posisikan orang tua itu sebagai teman, menjaga keseimbangan hidup,
Artinya jangan hanya dunia maya aja, kita harus jalan-jalan ajak anak kita untuk melihat dunia luar, dunia nyatanya juga harus balance. Waktu penggunaan yang proporsional. Ya, katakan bahwa di bawah usia 13 tahun sebenarnya kita belum boleh penggunaan internet kalau kita saklek ya. Tapi jika memang kebutuhan seperti sekarang harus diberikan, tolong dibatasi. Maksimal 1 hari itu 4 jam. Etika dunia nyata dan etika di internet itu harus ditanamkan. Ajarkan 3 aturan dasar berinternet ya. Luangkan waktu untuk aktivitas bersama. Menjaga, mengawasi, dan menemani anak di dunia maya itu sama pentingnya dengan memperhatikan anak kita di dunia nyata. Jadi jangan lengah, Bapak Ibu sekalian, tetap awasi anak-anak kita walaupun dia kelihatannya di sebelah kita berseluncur di internet, itu juga sama berbahayanya jika dia di dunia nyata kalau kita tidak awasi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Fiska. Kalau kita lihat ya, untuk saat ini memang anak-anak difasilitasi dengan yang namanya gadget. Dan terbanyak juga yang saya tahu nih ya, biasanya itu adalah salah satu cara orang tua untuk menenangkan anak pun dengan gadget juga ya. Misalnya orang tua sibuk dengan pekerjaan atau dan lain-lain, anaknya diberikan gadget agar mereka diam. Sebenarnya dengan fenomena seperti ini ya, ini adalah salah satu yang harus diatasi juga nggak sih, Dokter Fiska? Iya. Betul, Mas. Ya, sekarang fenomena penggunaan ini. Nah, itu peran orang tua memang harus controlling-nya luar biasa untuk saat ini ya. Betul sekali, PR besar nih ya. Kalau orang tua ini mungkin bukan CCTV sih memang ya. Harapannya adalah orang tua bukan CCTV, orang tua adalah teman diskusi. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Fiska. Nanti kita akan berjumpa lagi ya di sesi untuk tanya jawab Q&A ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta tentunya ya. Baik, teman-teman yang sudah ada pertanyaan nih untuk Dr. Fiska, silakan aja ya penuhi kolom chat dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih ya. Yang penasaran dengan apa tadi yang sudah disampaikan, silakan. Karena untuk 10 orang yang beruntung akan kita berikan reward, yaitu adalah masing-masing mendapatkan Rp100.000. Jadi total untuk hadiah kita kali ini adalah Rp1.000.000. Baik, dari Dr. Fiska kita akan belajar tentang budaya digital, mengenal UU ITE terkait membangun budaya digital yang santun. Langsung saja kita sambut Bapak Kurniawan, SOS MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Selamat pagi Bapak Kurniawan. Selamat pagi Mas Tio. Apa kabar Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini akan bercerita atau membahas materi tentang UU ITE yang kebanyakan orang masih awam, mungkin belum banyak yang tahu kalau ternyata di dunia internet ini ada undang-undang yang melindungi kita dari mungkin hate speech, hoax dan lain-lain ya Pak ya. Ini mungkin sangat bermanfaat juga buat teman-teman sebagai pembelajaran agar kita lebih berhati-hati loh ya di dunia maya ini. Langsung saja Pak Kurniawan, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Rio, Ibu Dr. Fiska, dan rekan-rekan narasumber yang lain, serta seluruh kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang bergabung dalam kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih diajak untuk rembuk bersama-sama. Saya pada kesempatan ini ingin membahas tentang Undang-Undang ITE, Ruang Digital dan Budaya Literasi. Saya lanjutkan. Jadi tadi betul dikatakan bahwa sekarang masyarakat Indonesia sudah 73,3% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Jadi kalau ada 100 orang Indonesia, maka 73 sudah terakses dengan internet. Ini penetrasi internet yang sangat besar bagi penduduk Indonesia yang juga sangat besar itu. Nah, dari 73 penduduk yang besar itu, maka kita punya kewajiban untuk menjaga ruang digital kita. Ruang digital kita itu harus kita pastikan sehat, harus kita pastikan dia bersih, harus kita pastikan dia beretika, dan harus kita pastikan dia produktif. Kalau 4 nilai ini tidak ada di dalam ruang digital kita, maka 73% penduduk Indonesia yang menggunakan internet itu akan mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Akan melemahkan pilar-pilar kebangsaan dan keindonesiaan kita.
Nah, dalam konteks yang lokal, Sintang ini juga sudah menuju kepada digitalisasi. Karena 70% penduduk Sintang itu sudah memiliki HP, di atas 30% sudah terakses dengan internet. Dan saya rasa ini merata di seluruh Indonesia, bahwa ruang digital kita sudah menjadi sesuatu yang inherent, sesuatu yang nyata menjadi bagian dari kehidupan kita. Lanjut. Nah, supaya ruang digital kita itu sehat, bersih, beretika, dan produktif, maka harus ada regulasi. Ruang digital kita itu adalah ruang publik. Karena ruang publik harus diatur oleh regulasi, oleh negara, oleh pemerintah. Kita bersyukur bahwa regulasi ruang digital kita itu sudah ada dari tahun 2008. Munculnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Memang undang-undang ini banyak kritikan. Banyak yang menganggap undang-undang ini mengekang kebebasan, menjadi alat negara untuk apa, menghukum orang-orang yang berbeda pendapat, begitulah kira-kira ya. Nah, Pak, dalam perkembangannya terjadi, melihat aspirasi masyarakat, kemudian adanya keputusan Mahkamah Konstitusi di beberapa hal, muncul perubahan Undang-Undang nomor 11/2008 itu dengan Undang-Undang 19 tahun 2016. Perubahan ini juga mengakomodir aspirasi masyarakat. Nah, yang terbaru sekarang, karena adanya multitafsir yang dituduhkan kepada undang-undang ini, sehingga penguasa bisa menekan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial civil society, maka pemerintah juga mengeluarkan sekarang surat keputusan bersama Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pedoman implementasi beberapa pasal di undang-undang itu, nomor 11 tahun 2016 itu. Nah, ini tiga poin daripada regulasi ini pada intinya adalah ingin mengatur ruang digital kita sehingga terdapat rambu-rambu yang menertibkan, mengadilkan, mensejahterakan para pengguna ruang digital yang ada di Indonesia. Terlepas ada pro kontra tentang regulasi, tentang substansi undang-undang dan SKP ini, yang sudah pasti bahwa ruang digital kita adalah ruang publik, dan ruang publik itu harus ada pengaturan supaya tidak terjadi kesemrawutan, ketidakteraturan, bahkan mungkin kejahatan-kejahatan di ruang digital kita. Tentu kita harus memahami juga aspirasi masyarakat. Ke depan mungkin undang-undang ini akan berkembang terus, akan ada masukan dari banyak pihak supaya undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berdinamika di tengah masyarakat. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa poin besar saja. Nanti kita diskusikan, lanjut. Nah, di dalam undang-undang ITE ini ada 7 poin yang diatur sebenarnya. Pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Jadi kalau sekiranya Anda tergabung di dalam sebuah grup WhatsApp tertentu, lalu Anda mengunggah tertentu, itu menjadi alat bukti hukum yang diatur dalam undang-undang. Nah, informasi-informasi elektronik dalam bentuk apapun yang disebarkan dalam media-media elektronik itu menjadi alat bukti hukum yang sah. Hati-hati makanya. Jadi apa yang Anda tulis, apa yang Anda kirim, apa yang Anda sebarkan, apa yang Anda edit di dalam ruang digital melalui media-media digital itu sudah menjadi alat bukti hukum yang sah. Ini jadi penting untuk dipahami. Kemudian di dalam undang-undang ITE itu, pengakuan atas tanda tangan elektronik ini akan berdampak kepada legalitas hukum, legalitas bisnis, dan segala macam. Kemudian ada penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Elektronik itu ada apa, rambu-rambu administratifnya yang harus dikaji, harus dipahami, harus dimengerti oleh kita semua. Penyelenggaraan sistem elektronik juga diatur. Nama domain juga, alamat internet kita juga diatur. Hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi juga diatur dalam undang-undang ITE. Nah, terakhir, ada perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Jadi ada pasal 27, pasal 28, pasal 29, kemudian pasal 42 yang mengatur pidananya. Jadi kalau Anda misalnya menyebarkan sebuah konten yang bernuansa kebencian terhadap SARA, maka Anda itu dilarang dan kemudian Anda akan dikenakan hukum pidana sekitar 4 tahun. Awalnya 6 tahun, sekarang 4 tahun. Kemudian Anda tidak boleh juga misalnya mengedit-edit
apa video atau konten-konten tertentu yang diarahkan untuk penipuan. Anda juga tidak boleh hate speech, Anda tidak boleh menghina. Itu perbuatan-perbuatan yang dibatasi melalui undang-undang ITE yang sedang berlangsung dan sedang terjadi di Indonesia. Lanjut. Nah, ternyata di tahun 2016 melalui Undang-Undang 19 2016, Undang-Undang ITE yang lama itu dilakukan perubahan pertama. Ada 7 ya, konten perubahan dalam revisi undang-undang menjadi Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian ada pengurangan, karena disesuaikan dengan KUHAP, ini juga banyak kritikan dari penggiat sosial, bahwa jangan tumpang tindih antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang KUHAP, maka yang 6 tahun berubah menjadi 4 tahun. Dulu juga bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik itu adalah delik umum, sekarang menjadi delik aduan. Kemudian ada sinkronisasi tentang penggeledahan, penyitaan, penangkapan dengan hukum acara KUHAP. Memperkuat pejabat apa polisinya PNS lah itu, Undang-Undang ITE itu untuk memutuskan akses tindak pidana TIK. Kemudian menambahkan ada yang disilah dengan right to be forgotten, yaitu permintaan bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Kemudian memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Jadi pemerintah diberikan mandat oleh undang-undang untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Bisa memutuskan, bisa memblokir, dan segala macam. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan satu informasi bahwa mengapa Undang-Undang ITE ini menjadi semakin relevan. Sumber informasi yang biasa diakses dan yang dipercaya, saya mengambil dari dokumen Status Literasi Digital Indonesia tahun 2020 yang dibuat oleh Kementerian Kominfo. Ini terjelas kalau ditanyakan dalam sebuah survei yang besar ini, manakah dari sumber berikut yang biasanya Anda akses untuk mendapat informasi? Semua responden mengaku bahwa 76% itu adalah media sosial. Nah, media sosial sudah mengalahkan media-media mainstream yang sebelumnya sebagai sumber informasi yang diakses. Ini menjadi suatu hal yang harus kita pahami bahwa orang sudah berubah, bergeser, memanfaatkan media sosial sebagai sumber yang paling diakses dan dipercaya. Nah, ketika ditebutkan, ditanya sumber media yang paling Anda percaya, media sosial itu muncul 20,3%. Televisi masih banyak yang mengakui masih dipercaya, tapi penting menurut kita di sini adalah media sosial sudah menjadi media yang paling dipercaya oleh publik Indonesia untuk mendapatkan informasi. Data ini menjadi suatu klarifikasi yang penting untuk kita pahami bahwa media sosial, ruang digital kita, sudah mendominasi untuk informasi yang diakses dan informasi yang dipercaya. Selanjutnya, nah, saya ingin menambahkan lagi bahwa ternyata ketika ruang digital kita sudah semakin membesar, orang sudah mengakses internet, tanpa disadari kita sudah bertemu dengan era yang namanya era post-truth, era setelah kebenaran. Kalau dalam istilah di kamus Oxford itu, tahun 2016, post-truth ini sebagai istilah yang paling familiar, paling mengemuka, dan paling viral. Apa itu post-truth? Post-truth itu adalah suatu kondisi yang menggambarkan di mana fakta objektif itu sudah kurang pengaruhnya dalam mempengaruhi opini publik dibandingkan emosi dan kepercayaan-percayaan personal atau personal belief. Jadi orang lebih percaya kepada emosi dan kepercayaan-kepercayaan personal ketimbang fakta-fakta objektif dalam ruang publik. Nah, inilah era di mana kita menghadapi post-truth. Ini penting sekali dan nanti akan kelihatan post-truth ini ternyata juga diproduksi oleh media sosial atau media-media yang berinteraksi di ruang publik kita. Lanjut. Nah, ini
Beliau adalah Gubernur Lemhanas, Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia, Bapak Agus Wijoyo. Beliau sudah membuat statement bahwa era post-truth, kebenaran bisa tumbang oleh kebohongan. Padahal kebenaran adalah pilar-pilar kita hidup bersama. Nah, ini sebuah tantangan besar kita di era digitalisasi, di mana program Indonesia Makin Cakap Literasi, bahwa kita punya tantangan besar setelah hidup di era di mana kebenaran itu bisa saja dan sangat mungkin terjadi kalah oleh kebohongan-kebohongan yang disebut dengan era post-truth itu. Lanjut. Nah, saya ingin menjelaskan, ternyata argumentasi kita bahwa cakap literasi digital itu bukan hanya pada sisi manusianya. Ternyata kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, media sosial ini punya sisi gelap juga yang ingin membuat, yang sebenarnya tidak bebas nilai. Ternyata medsos itu punya rumus-rumus algoritma, di mana dalam rumus algoritma itu bekerja logika filter bubble. Filter bubble ini adalah gelembung penyaring. Filter bubble ini sederhananya adalah dia hanya menyampaikan informasi-informasi berulang kepada yang diminati, kepada yang menggunakannya. Filter bubble ini secara otomatis, kalau kita mengetik atau mencari sesuatu informasi yang kita suka, nanti dia akan memerintahkan dalam proses algoritma itu mengeluarkan informasi-informasi yang kita minati. Apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa orang akan berpikiran sempit. Orang hanya mendapat satu sudut pandang tentang informasi. Terjadilah penyempitan intelektual atau isolasi informasi. Dalam batas-batas tertentu, algoritma yang memfilter bubble ini akan melahirkan sebuah karakter yang namanya echo chamber. Echo chamber itu adalah orang sudah merasa tahu bahwa yang dia tahu itu yang paling benar. Nah, makanya filter bubble yang memproduksi echo chamber ini akhirnya melahirkan polarisasi masyarakat. Ada suka terhadap A, ada tidak suka terhadap B. Cebong dengan kampret itu sebenarnya dapat kita pahami dari logika ini sebenarnya. Ada produksi medsos yang membuat hal itu bisa terjadi. Kemudian echo chamber ini melahirkan karakter netizen yang sentimen, banal, destruktif, dan a priori. Nah, semua itu akan menjadi pintu masuk bagi post-truth, dan post-truth itu bisa tumbuh subur oleh media sosial. Jadi harus dipahami, poin saya adalah ternyata salah satu juga tantangan besar kita melahirkan Indonesia Makin Cakap Digital itu adalah bagaimana kita memahami cara kerja media sosial ini. Ini penting juga, ternyata harus diakui medsos ini tidak bebas nilai. Bahwa medsos ini juga bekerja dengan rumus-rumus tertentu yang menggiring kita, menggiring netizen untuk pada hal-hal yang kita sebut tadi, penyempitan intelektual, polarisasi masyarakat, kemudian netizen berubah karakternya menjadi sesuatu yang negatif. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan dalam konteks itu, ternyata konten yang mengandung hoax dan media yang banyak menjadikan hoax itu, bayangkan ini hasil survei dari status literasi 2020 di 34 provinsi, Facebook menempati tempat tertinggi. 71,5%, WhatsApp 31. Nah, ini semuanya media sosial yang berada di papan atas. Artinya apa? Musuh daripada ruang digital kita yang sehat, yang bersih, yang beretika, yang produktif tadi, ternyata memang ada pada media sosial. Melalui jalur Facebook, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Nah, ini musuh kita yang bernama hoax ini, ini berseliweran luar biasa di ruang digital kita. Maka kita harus punya literasi yang bisa membuat kita menjadi selamat, menjadi sehat, menjadi produktif, dan beretika di ruang digital kita. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya, saya ingin menyampaikan, nah, bagaimana cara kita melawan segala kendala dan ancaman maupun hambatan-hambatan di ruang publik kita. Nah, di status literasi digital itu kita temukan informasi bahwa lembaga aktor yang diharapkan dapat mencegah penyebaran hoax ini, itu memang
banyak yang berharap kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena Kementerian Kominfo inilah sebagai ujung tombak dari pemerintah daerah. Tapi yang lebih menarik lagi, aktor yang diharapkan mencegah itu adalah semua warga negara, muncul 45%. Nah, jadi program yang kita masuki hari ini, yang kita laksanakan hari ini adalah bagian dari mana semua warga negara punya tanggung jawab yang besar untuk mencegah penyebaran hoax sebagai musuh besar daripada ruang digital kita itu. Nah, muncul juga ada jurnalis, muncul juga yang namanya ketua RT, muncul juga pemimpin agama. Ini juga kelompok-kelompok masyarakat yang menurut kita sangat penting untuk berkolaborasi. Nah, program yang dicanangkan pemerintah pusat, Bapak Presiden, Kominfo, pada hari ini yang kita laksanakan adalah langkah konkret kita untuk bersinergi bagaimana kita meningkatkan literasi digital dalam rangka membuat bahwa digitalisasi kita bisa menjadi sehat dan seterusnya. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa kata kunci menghadapi ruang digital yang semakin membesar itu adalah kita harus punya literasi digital. Literasi digital ini adalah kemampuan individu menggunakan teknologi digital atau alat komunikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasi, menganalisis, dan menginformasi serta berkomunikasi dengan orang lain. Lanjut. Terakhir. Nah, saya ingin menyampaikan literasi digital itu ada materi-materi. Pertama, literasi media. Semua orang yang memegang, yang masuk dalam ruang digital harus mengerti cara kerja media, harus mengerti tentang bagaimana logika-logika yang ada di media. Ada literasi konten, kita harus memilah mana konten yang positif, mana yang negatif. Harus ada juga literasi personal. Di sini penting supaya personal ini bisa masuk berinteraksi di ruang digital, bisa mampu untuk memberikan kontribusi positif. Ada, kita juga harus paham literasi cybercrime, kejahatan-kejahatan di dunia maya ini. Ya, banyak sekali ragamnya itu. Kemudian ada literasi komunikasi. Kita juga dituntut untuk mampu menyampaikan pesan, menerima pesan, mendengar, menyampaikan ide, berdialog, berdiskusi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah literasi etik. Karena di dalam data yang saya miliki, bahwa ternyata berdasarkan Digital Civility Index, Indonesia ini termasuk yang punya kesopanan sangat rendah. Padahal Indonesia ini warga negaranya ramah. Tetapi ketika memasuki ruang digital menjadi tidak sopan. Banyak kata-kata yang tidak patut disampaikan, banyak kata-kata yang bersifat cacian makian yang sebenarnya tidak layak secara etik untuk disampaikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, lanjut. Nah, salah satu aspek yang penting di dalam membangun literasi digital itu adalah budaya digital. Nah, saya rasa di ruang digital kita punya tugas melakukan pewarisan budaya bangsa di ruang digital. Ini penting. Pertama, kita harus membuat atau memproduksi konten budaya bangsa yang positif. Kalau di Sintang itu ada kebiasaan-kebiasaan misalnya apa bertrempo pada saat hal-hal tertentu gitu ya. Nah, itu perlu diangkat, disebarluaskan, diproduksi ke ruang-ruang publik. Kemudian kita perlu memanfaatkan lembaga adat budaya sebagai pelaku untuk pewarisan budaya di ruang digital. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harus bersinergi kita membangun budaya lokal ini untuk melakukan pewarisan budaya. Ada pemerintah, ada kekuatan media, ada kekuatan pasar, ada kelompok-kelompok adat budaya, itu harus duduk satu meja, bekerja sama, menyusun konten, menyebarkannya, kemudian mensosialisasikannya. Dan terakhir adalah harus ada pengawasan budaya bangsa di dalam ruang digital kita. Ini penting sekali, karena budaya bangsa kita adalah identitas kita. Identitas kita menjadi karakter kita. Kalau karakter kita hilang, maka when karakter lost, everything is lost, kan begitu kata-kata bijak yang pernah kita dengar. Makanya saya menyampaikan ini kepada kita semua, saya berharap bahwa pewarisan budaya di ruang digital itu bisa kita lakukan
kita melakukan produksi konten budaya, kita melibatkan adat budaya, kita melakukan sinergi, kemudian bersamaan dengan itu kita harus melakukan pengawasan-pengawasan budaya. Saya rasa mungkin itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan di pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Rio. Terima kasih banyak Pak Kurniawan untuk pemaparan materinya. Pak Kurniawan, saya ingin menanyakan sedikit ini ya Pak ya, tentang Karisma Indonesia yang terkenal dengan budaya dan juga bangsa yang terkenal sopan santunnya. Ini kan hilang dalam sekejap karena ulah jari netizen. Ya, kemarin sempat saya membaca di Digital Civility Index ya, atau DCI, itu netizen Indonesia kan menempati urutan terbawah untuk netizen yang kurang sopan dalam media sosial. Pak, di sini banyak sekali generasi muda di forum ini ya Pak ya. Boleh mungkin Bapak berpesan agar menghimbau nih ya, dikurangi konten-konten apa namanya, kok mengkritik atau dengan kata-kata tidak sopan ini Pak. Silakan Pak. Ya, ya, kalau dulu kita punya apa ya, ungkapan bahwa mulutmu adalah nasib, harimau misalnya, jari-jari adalah nasibmu. Banyak sekali Mas ya, kasus-kasus yang sebenarnya dianggap apa ya, sepele, bergurau gitu ya, tiba-tiba masuk ke ranah hukum karena tidak mengerti. Jadi ada satu yang saya ingin jelaskan. Ruang digital kita itu adalah ruang publik, bukan ruang privat. Sehingga karena logikanya ruang publik, maka berperilakulah seperti anggota publik yang di dalamnya ada etika. Nah, memang menurut saya ini edukasi, ya, kata kuncinya edukasi, dan bukan hanya guru, ya banyak sekali yang mengedukasi, termasuk media, apa pengelola media, konten kreator ini juga penting sebenarnya, ya, yang harusnya memberikan kontribusi bagaimana sebenarnya kesantunan kita. Memang unik, orang ini, orang Indonesia dianggap ramah, tapi kok di ruang publiknya, ruang digitalnya tidak ramah, malah terlalu agak gimana ya, tidak sopan. Ini satu hal yang menjadi tantangan besar untuk kita. Saya berharap kepada semua kita, anak-anak terutama, ya, generasi Z tadi yang disebut oleh Ibu Piska itu, anak generasi Z, generasi Z, ya ini sudah memenuhi ruang publik kita, bonus demografi kita sudah mungkin mendekati, ya, maka satu-satunya cara adalah kita mempersiapkan mereka dalam segala lini yang tadi kita diskusikan. Baik, terima kasih banyak Pak Kurniawan. Semoga dengan adanya literasi digital ini ya, makin cakap digital nih seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, nanti kita akan berjumpa untuk sesi pertanyaan. Kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Baik teman-teman, ya sudah ada pertanyaan untuk Pak Kurniawan, silahkan ya, sudah ada dua narasumber yang sudah memaparkan materi ya teman-teman ya. Dan apabila belum bertanya, silahkan dengan format yaitu adalah ketik pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga spasi email teman-teman. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, kita berikan reward masing-masing Rp100.000 berupa pulsa. Oke. Baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang ketiga akan membahas tentang tips dan trik menjadi YouTuber yang positif dan produktif, akan disampaikan oleh Kak Amal Bastian. Nah, Kak Amal ini adalah presenter dari Jawa Post TV dan juga radio announcer Merdeka FM. Halo, selamat pagi Kak Amal. Halo, selamat pagi Kak Rio. Oke, baik. Jelas, apa kabar Kak Amal? Ya. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ini akan membahas tentang tips dan trik menjadi YouTuber positif dan produktif ya, kalau era zaman sekarang semuanya serba digital ya. Oke. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi untuk menjadi YouTuber nih. Silakan. Oke. Baik. Selamat pagi semuanya. Semoga untuk hari ini kita selalu sehat dan sebagainya, dan benar-benar bisa menikmati materi yang diberikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Well, saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Dr. Fiska, kemudian kepada Pak Kurniawan, Ibu Lin Magdalena, kemudian teman-teman tim dari Siberkreasi. Perkenalkan, saya Amal Bastian. Hari ini saya punya tugas untuk sharing lebih tepatnya, karena posisi saya sebagai key opinion leader. Tidak banyak materi yang akan saya bagi, tapi sekedar share pengalaman aja. Dan salah satu judul yang saya ambil di sini adalah menjadi YouTuber positif dan produktif, tips dan triknya kayak gimana sih gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang seperti biasanya, tapi saya nggak perlu disayang karena saya udah ada yang nyayang ya, jadi cukup kenalan aja lewat di sini. Nama saya Mbak Bastian, untuk profesi agak beberapa poinnya ini terlalu banyak, tapi it's okay, saya akan jelaskan.
Yang pertama saya Master of Ceremony untuk beberapa event, kemudian untuk saat ini saya sudah dinas di dua studio. Yang pertama studio televisi yaitu di TV Presenter dan Jawa Post TV Surabaya. Kemudian untuk studio berikutnya di radio, saya sebagai seorang penyiar di Merdeka FM Surabaya. Kemudian saya juga masih menjadi amatir seorang YouTuber dengan konten YouTube atau channel YouTube namanya adalah Amal Bastian Talk, membahas seputar lifestyle. Saya spesifikkan menjadi lifestyle-nya orang Surabaya dan sekitarnya karena saya base-nya ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Menanya sih overall nasional, internasional bisa, cuma karena seorang YouTuber harus punya niche, punya karakter, maka saya spesifikkan saya ada di Surabaya. Ya, lifestyle-nya orang Surabaya kayak gimana sih? Saya angkat di situ. Kemudian saya juga sebagai seorang content creator, Amal Bastian Talk juga ada. Kemudian satu lagi di sini adalah konten kerjasama saya dengan seorang dokter, namanya Dr. Fani. Kita ngomongin soal lifestyle juga, tapi lebih ke arah ke kesehatan. Itu saja dari saya. Kalau misalkan teman-teman ingin berteman di sosial media, saya ajak Anda langsung ya mencantumkan akun Instagram Anda di kolom chat. Ya, nanti saya capture, saya akan follow, insya Allah ya. Semoga kita bisa temenan bukan hanya pada saat saya menyampaikan materi saja, tapi juga bisa berteman secara online di sosial media. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk konten-konten saya. Untuk yang YouTube-nya di Amal Bastian Talk, masih sedikit. Untuk subscribers-nya, viewers-nya juga masih sedikit. Saya masih memulainya tahun 2019 mendekati akhir. Kemudian kita produksi terus satu tim, dan boom, kena pandemi. Banyak hal yang harus kita lakukan, kita restrukturisasi tim dan ternyata agak sulit untuk dilanjutkan. Pada saat konten dibikin secara live, kita bikin kita sewa studio, kemudian kita undang tamu dan ternyata nggak bisa lagi. Akhirnya saya alihkan ke Instagram Live, hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan tim saya pada waktu itu akhirnya harus sedikit dibubarkan dan sejenak harus mandek dulu untuk posting-posting YouTube di channel kami begitu. Dan postingan terakhir, astaga, 8 bulan yang lalu. Karena memang kondisi pandemi merubah segalanya. Oh my God, ini benar-benar kondisi yang kita harus adjusting, adapting, dan akhirnya apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Kemudian untuk Amal Bastian ini adalah akun Instagram saya pribadi. Sebenarnya dibuat untuk akun pribadi, tapi karena mengarahnya ke sini semakin profesional, ya sudah, ini adalah akun saya, begitu. Kemudian, seperti judul yang telah saya sebutkan sebelumnya, kenapa sih kita harus menjadi seorang YouTuber, dan apa saja pegangannya atau frameworknya agar kita bisa menjadi seorang YouTuber yang sesuai dengan literasi digital, seperti yang tadi udah di-share sama Dr. Fiska, sama Pak Kurniawan, tentang harus ada adab tata krama, bahkan bisa bermanfaat bagi orang. Nah, yang pertama adalah poinnya positif. Artinya mengandung nilai-nilai yang baik, memberi manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Saya tipe kalau orang yang nggak suka secara pribadi ya, karena memang ini debatable sekali. Saya nggak suka konten prank, karena itu ngerjain orang dan banyak yang saya tonton, saya coba bandingkan dengan konten yang bermanfaat yang lain, seperti tutorial, kemudian travel blogging, kemudian konten-konten yang berhubungan dengan cyberspace atau konten-konten yang software, hardware, itu lebih baik karena membantu orang untuk ada life hack-nya. Tapi kalau untuk konten prank itu kayak asal aja, bikin pocong, kuntilanak, dan sebagainya. Ini kayak pembodohan gitu ya. Ini debatable ya, karena ini fokusnya ke saya pribadi, saya nggak begitu suka dengan konten prank. Kalau bisa bermanfaat, kenapa harus ngerjain orang sih? Gitu. Kemudian yang produktif, menghasilkan sesuatu yang berguna dan bisa diberdayakan. Jangan fokus untuk yang bergunanya itu tiba-tiba kita bisa monetize, kemudian dapat duit, karena yang nonton udah jadi 400 jam, kemudian subscribernya udah 1000. Bukan itu maksudnya, tapi berguna itu ada manfaatnya bagi orang. Jadi niatkan dulu nih dari awal kalau membuat konten channel di YouTube, produksi untuk bermanfaat bagi orang. Jadi jangan tiba-tiba, pokoknya saya nanti harus segera dapat duit dalam kurun waktu 6 bulan gitu. Nggak bakal jadi beneran, karena niatnya udah salah. Ya, kebanyakan teman-teman YouTuber yang saya tahu, saya belajar dari mereka, mereka niat awalnya adalah membuat sesuatu yang niche-nya ada mereka sendiri, kemudian karakternya mereka angkat ya, yang daerah itu muncul selebriti-selebriti daerah, khususnya YouTuber, yang di kota pun juga mereka memproduksi sesuatu yang
kekotaan banget yang lifestyle dan sebagainya, tapi semuanya sama gitu, karena kita punya niche, kita punya karakter, dan itu yang kita bisa sharing dengan orang lain yang bermanfaat dan bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan artinya begini, kalau memang itu konten sudah menjadi yang profesional, YouTube kita sudah bisa monetize, kita bisa hire tim di situ. Ya, kita bisa ngasih ke orang lain pekerjaan. Itu menjadi niatan yang nawaitunya bagus sih menurut saya. Oke, itu pegangan kita, positif dan produktif sesuai dengan literasi digital. So, let's make step first ya. Untuk step pertama, sebelum kita mulai, pahami dulu nih mengapa kita harus menjadi seorang YouTuber. Karena apa sih? Karena setiap orang, even itu anak kembar, identik, mereka memiliki sesuatu uniqueness, like everybody has it. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa disama-samain, tapi kalau misalkan itu muncul dari ide, kemudian dari diri orang itu sendiri, kemudian sesuatu yang original, itu sudah bisa menjadi nilai jual, dan itu yang dicari oleh YouTube. YouTube mencari sesuatu, mulai dari karakter, sesuatu yang genuine, yang original, yang asli, dan itu menjadi selling point kita. Karena apa sih kita mengambil base-nya manusia? Pada dasarnya basic instinct manusia itu adalah ingin mengetahui kehidupan orang lain. Kalau kita biasa gibah ya. Jadi kalau misalkan untuk selling point-nya adalah kita bisa nonton kehidupan orang lain, kayak katakanlah kontennya Keeping Up with the Kardashian. Kita ingin tahu keluarga dari Kim Kardashian itu kayak gimana. Kita nonton dan itu laku gitu loh. Dan itu yang dilihat, yang harusnya kita lihat. Bahwa kita nggak harus jadi orang lain untuk bisa memiliki selling point yang bisa kita sharingkan, bagikan, dan bahkan bisa kita jual di YouTube. Kemudian, yang bisa kita bagi apa aja? Mulai dari keahlian kita, tutorial, kemudian banyak hal yang hobi mancing, cara-caranya untuk bisa dapat ikan besar misalkan. Kemudian kecakapan, karena tiap orang memiliki latar belakang berbeda, dan sesuai kecakapannya pun, ability-nya pun juga berbeda. Daya pikir, setiap orang memiliki daya pikir berbeda, hobi apalagi, dan itu menjadi lead point pada saat kita membuat konten. Gitu. Jadi, cari yang kita banget itu apa sih? Baru kita bikin. Kemudian, the basics dari step 2 adalah, goals-nya apa? Saya selalu bilang sejak awal kepada tim saya pada waktu itu adalah, yuk cari konten yang bermanfaat bagi orang, yang pastinya harus positif. Dan orang tua saya selalu menekankan, nah, kalau misalkan kamu melakukan sesuatu, usahakan ada nilai amal jariahnya. Gitu. Karena pada saat kamu udah fokus ke nilai amal jariah, ada yang ingin kamu bagi orang lain, bukan hanya nominal saja yang kamu bagi, tapi pengetahuan kamu, kemudian kemampuan kamu, itu udah kayak ngetok pintu langit gitu. Jadi tanpa kita harus meminta, kita harus ngotot untuk kontennya monetize atau apa, tiba-tiba rezeki bisa datang dari mana saja gitu. Teman-teman yang baik, bisa jadi KOL untuk narasumber di siberkreasi. Ini adalah plus hal-hal yang menurut saya di luar nalar kita sebelumnya pada saat kita fokus pertama kali bikin YouTube itu buat apa. Jadi perbaiki dulu nih niatnya, nawaitunya apa. Bermanfaat, positif, ada amal jariah. Ada sesuatu yang dibagikan yang itu nilainya bagus buat orang lain, bahkan buat diri kita sendiri. Kemudian your time, ini masalah managing waktu, mulai dari koordinasi, komitmen, konsisten. Karena 3 poin ini, koordinasi dengan tim Anda, karena Anda nggak akan bisa multitasking sendiri. Yang ngurusin kameranya siapa? Kemudian yang ngurusin bikin rundown-nya siapa? Script-nya siapa? Yang kontak dengan narasumbernya siapa? Itu harus ada koordinasi antar tim. Kalau misalkan Anda pegang sendiri agak sulit, kecuali kalau itu tutorial atau apa yang simple produksi kontennya, nggak masalah kalau itu dilakukan sendiri. Komitmen, karena apa sih kalau udah komitmen, kita tahu meskipun nanti viewersnya nggak banyak, kita akan terus memproduksi konten kita, bahkan terus memperbaiki. Pada saat kita bisa memperbaiki konten kita akan menemukan sesuatu yang berbeda di perjalanan itu. Karena apa? Video pertama Anda adalah video yang paling jelek, paling hancur, tapi itu adalah sejarah dari channel YouTube Anda. Kemudian berikutnya adalah konsistensi. Nggak ada seorang YouTuber yang langsung bisa terkenal, langsung viral hanya dengan satu video saja. Mereka harus memproduksi banyak video dan based on episode. Jadi artinya adalah postingannya itu terjadwal. Orang-orang yang menanti, para subscription itu menanti sesuai dengan jadwal yang ada. Contohlah mereka, akun-akun YouTube yang mereka memiliki schedule episode-nya dan itu akan dinanti orang-orang yang klik subscription-nya lengkap di kolom komentar, nanti mau bahas ini, mau bahas itu. Itu udah bagus banget interaksi antara konten kreator, antara YouTubernya dengan penontonnya. Kemudian your tools, masalah ide. Ini penting sekali, setiap orang idenya beda. Kalau kalian, teman-teman punya tim, silakan dirembukkan maunya kayak gimana, konsepnya seperti apa.
Nyontoh ke YouTuber yang sukses nggak apa-apa, tapi ingat jangan kehilangan karakter kalian. Alat produksi, kamera, kertas, dan sebagainya, itu kalian bisa langsung cek ya di tutorial membuat konten YouTube. Banyak banget channelnya, silakan cari sendiri. Kemudian jangan lupa ini, kebanyakan mikir, kebanyakan peralatan, bingung, akhirnya lupa eksekusi. Yang penting adalah eksekusi. Berikutnya adalah creating content. Ini adalah waktu yang paling tepat bagi saya untuk berbagi bagaimana pada waktu itu saya bikin YouTube. Find a niche atau cari karakter itu agak sulit dan agak susah gampang. Karena pasti kita akan membandingkan dengan YouTuber yang lain gitu kan. Mereka udah dapat segini dengan konten yang biasa-biasa aja. Misalkan Fadil Jaidi, kontennya pakai handphone doang. Sementara kita yang produksi pakai kamera kayak gini nggak sampai lo subscribernya jutaan gitu kan. Bahkan viewersnya juga dikit banget. Ini apa ya yang jadi niche-nya? Kita belajar dari YouTuber-YouTuber yang meskipun dengan menggunakan peralatan sederhana mereka bisa menciptakan sesuatu. Yang beda apa? Ternyata untuk Fadil Jaidi, family time-nya itu, family mindset dan kekonyolan dalam keluarga Arab pada waktu itu menjadi hal yang bisa ditonton. Karena nggak banyak yang bikin seperti itu. Kemudian, focus on a game. Ya, ini yang paling penting. Kadang-kadang pada saat sejak awal kita itu udah menargetkan nanti 6 bulan setelah kita bikin produksi, kita harus bisa AdSense. Kita harus bisa monetizing. Penonton kita harus 400 jam dan subscribersnya lebih dari 1000. Baru kita nanti bisa ajukan ke YouTube. Kita mau bikin konten yang memang produktif, bisa ada duitnya, bisa iklan masuk gitu. Salah. Kalau fokus ke ads, Anda akan sakit hati. Jujur, karena PHP ya di situ ya. Karena yang PHP bukan mantan Anda aja, tapi juga bisa YouTube, bisa PHP Anda. Karena kalau PHP-nya udah keharapan gitu ya, untuk segera AdSense itu bahaya. Berharap hanya pada Tuhan ya, jangan pada AdSense. Kemudian, eksekusi konten dengan baik terlebih dahulu, bisa dinikmati dan juga bermanfaat, itu yang penting. Kemudian, grin and please persevere. Ini artinya adalah kita harus tekun, karena kalau nggak tekun kita akan kayak di perjalanan itu keok gitu ya. Aktif mencari ide itu penting sekali, kita harus obrolin dengan tim kita, dengan diri sendiri, kalau misalkan kontennya konten sederhana, apa yang bisa menjadi produk yang bisa kita jual, atau kita bagi ke para penonton kita, ke viewers kita, dan tingkatkan kreativitas, komunikatif, dan juga open-minded, sering ketemu banyak orang, kalau sekarang nggak bisa ketemu gara-gara pandemi, coba kontak teman-teman kita, cari ide atau apa ya pemikiran yang datang dari sahabat-sahabat kita terdekat gitu, atau keluarga kita, mau angkat apa lagi, ya nggak apa-apa kok minta bantuan, karena kembali, sekali lagi, balik lagi ke awal, basic instinct manusia adalah ingin mencari, tahu kehidupan orang lain, dan itu yang menjadi pegangan kita untuk mencipta konten yang apa yang dibutuhkan oleh viewers kita. Tekun dan rajin membuat konten. Kita udah tahu itu seperti apa. Step 4, do it now, ya. Segera buat akun Gmail dan channel YouTube, tutorialnya juga ada. Kemudian buat video pertama Anda, kalau bisa video itu bukan hanya video yang kasar, yang raw video bukan, tapi ada editingnya juga agar estetiknya dapat di situ. Kemudian segera upload videonya di YouTube dan buat video kedua, ketiga, seterusnya. Sekali lagi saya bilang sejak awal, sukses YouTube, banyak video, bukan satu video. Bukan juga video 19 detik. Nah. Next. Step 5, growing your base. Ini penting sekali, karena apa sih kekuatan dari konten kita adalah bukan hanya produksi konten yang Anda posting, Anda upload sebagai tontonan para viewers, tapi juga bagaimana menggaet ada engage-nya dengan viewers kita, dengan mereka yang klik subscription kita. Jadi tugas kita adalah apa? Ya, otomatis strategi marketing, menyebarkan channel kita, link ke social media kita, ya, minta bantuan ke teman-teman kita, tim kita, gitu ya. Jadilah sesuatu, jadikan link YouTube kalian itu bisa menyebar kemana-mana, tapi kelihatan nggak spam. Jadi kayak ngundang, tapi bukan spam. Jadi be a good spam. Caranya seperti apa? Nanti coba search di Google, good spam, itu ada kayak aturannya, bagaimana sih cara nge-blast link YouTube kita, channel kita, tapi kelihatannya kayak nggak itu. Kayak nggak, ah ini apaan sih kok tiap hari nge-blast kayak gini. Jadi ada tata kramanya gitu. Kemudian jangan lupa mulai pelajari SEO, Search Engine Optimization. Ini adalah kemampuan bagi kita belajar di sini untuk meningkatkan pencarian. Jadi kalau misalnya kita belajar SEO nanti, ini sambil jalan aja. Jadi kalau diklik misalkan namanya Amal Bastian itu berada di result page-nya itu di bagian atas sendiri. Atau di page yang pertama, nggak diklik-klik page yang berikutnya. Jadi ada materinya, ada triknya juga, tapi nggak kita bahas di sini karena terlalu melebar dan saya pun juga masih belajar. Kita sama-sama belajar kan.
Kemudian ambil pelatihan khusus. Kalau udah merasa bahwa oke, pekerjaan yang sebelumnya saya tinggalkan, saya bisa bekerja dari rumah untuk bikin konten ini, jangan lupakan dua investasi yang harus kita jadikan pegangan. Investasi terbaik menurut orang tua saya adalah dua poin, yaitu investasi kesehatan dan juga investasi pendidikan. That's why pada saat Anda merasa harus membuat YouTube channel Anda menjadi profesional, Anda harus mengambil kursus. Nggak apa-apa berbayar, it's okay premium, tapi itu membuat kita growing up, ya. Dan be a professional YouTuber, itu adalah endingnya. Mencari uang bisa dari mana saja untuk saat ini, kan. Step 6, learn more. Ini menjadi basic goal, ya, dan memunculkan ide secara original, secara genuine, niche-nya atau karakternya muncul, dan konsistensi itu menjadi poin kita. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berjalan nih, kontennya udah banyak yang merespon, udah banyak yang nonton, udah banyak yang minta, dan akhirnya bisa monetizing, back again, balik lagi ke awal, niat dan konsistensi. Niat saya awalnya apa sih? Jangan tiba-tiba terbutakan oleh monetizing yang ada. Nanti takutnya akan keluar dari agenda awal untuk berbagi, bermanfaat, menghasilkan konten yang positif, tiba-tiba terlalu banyak giveaway gitu ya, tiba-tiba terlalu banyak, kok kontennya yang sebelumnya bisa bermanfaat, ada edukasinya, kok ngerjain orang. Nah, be careful. Jadi balik lagi, perbaiki niatnya, dan kembalikan konsistensi awal ke ke kelanjutan dari YouTube channel kalian. Kemudian bangun tim, ini yang paling penting, karena jujur, kalau misalkan kalian monetizing, ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan dari konten kalian dalam bentuk nominal atau dalam bentuk rezeki gitu. Rezeki kalau dikip sendiri, disimpan sendiri, itu nggak akan bisa ngalir gitu ya. Jadi lebih baik, nggak akan bisa ngalir, nggak bisa bertambah. Jadi kayak rezeki itu lewat air yang masuk ke dalam pipa gitu kan. Kalau misalkan basah dan nggak penuh di pipa itu, maka akan ada rezeki-rezeki baru yang ngalir juga. That's why kalian harus membagikan rezeki tersebut kepada tim kalian. Bangun tim yang gede gitu. Kita belajar dari banyak YouTuber, semakin mereka banyak AdSense-nya, banyak monetize-nya, timnya juga semakin gede. Oke? Rezeki harus dibagi. Kemudian cari inspirasi. Banyak yang kalian bisa dapatkan atau bisa create untuk mencari inspirasi, bukan hanya dari diri kalian, tapi dari orang-orang sekitar kalian, yang kadang-kadang kita nggak memikirkan mereka ternyata ada sesuatu yang bisa digali loh. Ada cerita kehidupan yang bisa kita ambil untuk dijadikan konten dengan melibatkan mereka gitu. Dan itu bukan hanya sedikit, tapi banyak konten-konten YouTube yang memunculkan inspirasi, bahkan bisa menginspire orang lain. Kemudian getting famous online, saya nggak akan menyebutkan siapa yang ada di layar kaca kalian. Kita belajar banyak juga dari dia yang sebelumnya bergantung pada televisi, kemudian bikin perusahaan sendiri. Turn it into a job, not only a hobby. Kemudian engage dan juga expand. Jadi pahami audiens Anda seperti apa. Perbanyak berinteraksi, talk, interaksi dengan audiens, interaksi di kolom chat bisa, interaksi sambil memberikan DM bisa, ngasih masukan lewat email juga nggak masalah. Arahkan dari mereka yang hanya nonton di YouTube, kemudian ajak mereka untuk semakin mengenal Anda, diarahkan ke Instagramnya atau di Facebooknya, interaksilah dengan audiens kalian di kanal-kanal tersebut. Kemudian have a good laugh, jangan jadi orang yang nggak ramah, karena sebagai seorang konten kreator, dengan kalian bisa memberikan manfaat bagi orang lain sesuai dengan literasi digital yang positif dan juga yang edukatif tadi, kalian butuh citra diri yang menyenangkan. Jadi belajar untuk, okay, ini saya nggak bisa sombong nih kalau semakin saya dapat monetize atau ada duitnya, saya nggak boleh semakin sombong. Semakin rendah, semakin banyak senyum. Ya. Kemudian be honest, tidak berpura-pura jadi orang lain, karena bahaya tiba-tiba kalau misalkan dalam produksi konten yang ada, kalian nggak menunjukkan niche atau karakter kalian, itu orang akan mengira-ngira bahwa ini nggak ada niatan baik nih gitu. Ada sih niatan untuk sharing konten atau channelnya, tapi agak kurang gimana gitu. Tunjukkan diri kalian sejujur-jujurnya. Kemudian berikutnya, setelah kalian memiliki kesempatan untuk AdSense atau making money, monetize, jangan lupa teman-teman, donations ya, memberi sesuatu ke orang lain. This is the power of giving. Karena tadi udah saya bilang, rezeki harus dibagi ya, karena akan memunculkan rezeki baru lagi. Subscription, perhatikan pola pelangganmu, orang-orang yang menanti videomu tayang harus terjadwal. Jadi kalau ada komitmen gede, konsistensinya juga ada di situ. Jadi episode-episode baru bisa dimunculkan dan memenuhi harapan mereka, itu menjadi satu hal yang sebelumnya adalah kewenangan kalian sendiri, tapi karena kalian mendapat sesuatu dari mereka yang nonton, mereka dapat haknya, kewajiban kalian untuk mengupload video dan menayangkannya sesuai dengan jadwal. Ya, getting signed. Apabila channelmu sudah monetizing, cek kembali data diri, level keamanan, konten,
ini masuk ke security digital. Nanti kita belajar banyak di literasi digital ini mengenai bagaimana cara meningkatkan level keamanan untuk konten-konten kalian. Kemudian, udah selesai ternyata. Thank you banget. Semoga kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar untuk membuat konten di YouTube channel. Semoga bisa membantu yang mungkin awal-awalnya masih ya tersendat gitu ya dengan beragam alasan. At least kalian punya kesempatan untuk saat ini bisa segera eksekusi. Silakan berteman dengan saya tunggu. Ada di Facebook Amal Bastian, kemudian di Instagram @AmalBastian belakangnya. Untuk YouTube channelnya bisa langsung subscribe di Amal Bastian Talk. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya balikan lagi ke Kak Rio Brahma. Terima kasih banyak Kak Amal. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran atau nggak ingin memulai ya sebagai seorang YouTuber. Kalau memulai itu memang salah satu bentuk ikhtiar ya. Jadi harapannya adalah banyak subscriber dan juga banyak konten yang menarik yang akan diproduksi. Dan juga nanti bisa mendatangkan benefit nih buat kita semuanya nih ya. Nah, mungkin boleh banget buat teman-teman ya, nggak ada salahnya. Karena di era digital seperti ini nih ya, ini memang mau nggak mau ya, kita memang harus berteman baik dengan yang namanya dunia digital ini. Betul begitu nggak Kak Amal? Ya. Betul sekali, Dario. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Amal, buat sharing-sharingnya. Kita akan berjumpa ya di sesi untuk Q&A. Tentunya, teman-teman, kalau misalnya banyak pertanyaan, ada pertanyaan, silakan aja tentang seputar yang sudah disampaikan oleh Kak Amal ya, dunia YouTuber nih ya. Oke, silakan ya. Baik, langsung saja kita akan menginvite untuk narasumber kita yang keempat ya. Akan membahas tentang etika digital, bijak berkomentar dalam ruang digital, akan disampaikan oleh Dr. Lynn Magdalena, SAMM. Beliau adalah Wakil Dekan 1 FISIP Universitas Kapuasintang. Halo, selamat pagi Bu Dr. Lynn. Selamat pagi. Apa kabar? Ya. Punya Tuhan baik. Oke, ini sepertinya mahasiswa-mahasiswinya nonton semua ya, gabung semua nggak ini Dr. Lynn? Ya, saya sudah kirim link untuk para mahasiswa supaya mereka ikut dalam acara kita hari ini. Oke, baik. Saya mau menyapa dulu nih ya. Halo, selamat pagi teman-teman dari Universitas Kapuasintang. Oke, selamat bergabung ya. Oke, baik. Silakan Dr. Lynn. Monggo, ya. Oke, mungkin langsung saja saya screen-nya ya. Baik, silakan. Iya. Bagaimana sudah ada ini? Sudah dokter, iya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi ya buat kita semua, untuk semua narasumber juga untuk peserta yang ikut hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang pada kita semua. Saya juga berterima kasih untuk Kominfo yang memberikan sekali lagi kesempatan pada saya untuk menjadi narasumber hari ini. Oke, mungkin pertama saya ingin perkenalkan diri ya. Nama saya Lynn Magdalena, saya wakil dekan 1 FISIP di Universitas Kapuasintang. Nah, hari ini saya akan share tentang bijak berkomentar dalam ruang digital. Oke, mungkin kita lihat dulu apa sih ruang digital itu. Kita melihat ini ada, saya kutip ya, ruang digital itu adalah ruangan yang tidak terpisahkan, tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain. Nah, itu maksudnya kita tidak bisa memilah-milah ruang digital itu ya. Ya, tidak terpisah oleh waktu, tidak terpisah oleh ruang begitu. Oke, kita langsung saja melihat bahwa tadi sudah diutarakan juga ya bahwa pengguna internet di Indonesia itu begitu besar ya, di atas 50% bahkan 73% pengguna internet yang ada di Indonesia, nah, maupun hiburan. Nah, itu bukan hanya di dalam negeri saja yang bisa diakses, tapi dari luar negeri juga akan sangat mudah kita temukan di ruang digital. Nah, ini orang-orang juga dengan mudahnya melakukan komunikasi ya, dengan orang lain, gitu, menggunakan media internet yang tidak terbatas. Tadi dikatakan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kita juga sering melihat
ya bahwa banyak komen, karena kita bicara tentang bijak dalam berkomentar ya, orang-orang juga sering dengan bebasnya memberikan komentar terhadap sebuah informasi yang ada di ruang digital gitu. Kita mau melihat dulu nih, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan ya saat memberikan komentar di ruang digital. Nah, tadi sudah dikatakan juga ruang digital itu adalah ruang publik begitu, bukan privat. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya apa yang kita tulis di media digital itu ya tidak menimbulkan masalah gitu, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, coba kita lihat di sini bahwa ya memang benar setiap warga negara itu diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, namun kebebasan itu juga tentu ada batasnya gitu ya. Karena ya batasnya ya seperti negara kita yang memiliki hukum gitu. Cuma kita lihat di sini yang pertama memberikan komentar sesuai dengan isu atau informasi gitu. Supaya kita tidak salah ya, kita lihat dulu, rajin-rajinlah membaca sebuah informasi yang ada di media online gitu ya, supaya kita bisa berkomentar sesuai dengan konteks gitu. Nah, jadi jangan sampai kita berkomentar ya istilahnya tahan dulu komentar kita gitu, supaya pada saat kita berkomentar itu tidak salah gitu, bahkan kita keluar konteks dan apa namanya dan memberikan komentar-komentar yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu atau informasi yang sedang kita bahas begitu. Nah, yang kedua adalah santun dalam berkomentar. Ya, namanya juga kita ini adalah bangsa yang berbudaya katanya ya. Nah, memiliki sopan santun dan juga memiliki tingkah laku dan tutur kata yang baiklah, karena memang di media digital ini semua orang bisa mendengar kita, bisa membaca apa yang kita tulis gitu. Nah, supaya apa? Ya, santun dalam berkomentar itu ya supaya orang yang membaca tidak tersinggung, tidak sakit hati dengan apa yang kita utarakan. Nah, yang selanjutnya adalah saling menghargai. Kita ya bukan hanya pendapat kita saja yang ingin didengar, tetapi pendapat orang lain juga perlu kita dengar, perlu kita hargai. Oleh karena itu dalam berkomunikasi melalui media digital itu kita harus saling menghargai. Keempat, bahwa pada saat kita memberikan komentar, kita perlu perhatikan bahwa tidak boleh menyerang pribadi orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan gitu ya. Nah, lalu kita nanti lalu menjelek-jelekkan orang yang tidak ada kaitannya dengan topik yang dibahas tadi, lalu terjadi suatu perdebatan. Nah, bisa saja berakhir dengan suatu permasalahan, ya bisa saling melaporkan, itu kan sangat berbahaya. Oke, kita lihat ya. Tadi juga sudah diutarakan di awal pertemuan kita ya. Komentar negatif yang berkaitan dengan survei ini ya, ini sangat memprihatinkan. Dimana kita dikatakan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki kesopanan digital yang paling buruk se Asia Pasifik gitu. Ya, sakit hati sih melihat hasil survei ini, tapi bagaimanapun inilah fakta yang terjadi gitu. Nah, jadi yang lebih memprihatinkan lagi yaitu yang memberikan komentar-komentar negatif itu bukan saja hanya dilakukan oleh orang dewasa begitu, tetapi juga remaja gitu ya. Remaja-remaja kita juga banyak kita lihat, kita baca ya, terutama di sosial media, komentar-komentar yang tidak pantas untuk diutarakan. Nah, ini adalah fakta dan menjadi tugas kita bersama ya untuk membanjiri ruang digital kita dengan hal-hal yang positif.
Nah, supaya bangsa kita tidak dicap buruk oleh bangsa lain gitu. Nah, hati-hati ya dalam memberikan sebuah komentar. Jangan sampai ya komentar kita itu mengandung terdapat apa ya ujaran kebencian lah seperti itu ya. Mungkin kita udah sering membaca ya bentuk ujaran kebencian itu apa saja. Ini seperti yang dikeluarkan oleh Kapolri ya. Ada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Nah, hati-hati supaya kita tidak melakukan hal-hal yang seperti yang tertulis ini, ya. Nah, sekarang kita lihat, tadi juga ada disinggung tentang cyberbullying, ya. Nah, jangan sampai ya kita malah menjadi pelaku cyberbullying ini ya, karena ini sangat sangat berbahaya begitu. Nah, coba kita lihat apa saja sih yang dimaksud dengan cyberbullying ini ya. Nah, ini adalah perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya ambil ya. Nah, ini menyebarkan berita bohong tentang seseorang. Nah, terus diposting gitu ya. Atau mengirim pesan atau ancaman ya. Atau membuat akun palsu gitu loh. Nah, dan apa namanya mengirim pesan jahat kepada orang lain yang mengatasnamakan pemilik akun. Nah, ini ada banyak ya, atau obrolan yang menjengkelkan gitu ya, yang kata-katanya tidak enak didengar. Nah, atau membuat sebuah grup yang berisi kebencian tentang seseorang. Nah, dengan tujuan menebar kebencian gitu. Atau menantang seseorang dan segala macam ya. Oke, kita melihat mengapa orang sering memberikan komentar negatif. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama yang bisa saya sampaikan bahwa sebagai ekspresi dan pelampiasan. Nah, lo ya, dilampiaskan ke media gitu, media digital ini. Biasanya ini biasa dipengaruhi oleh psikologis internal orang yang bersangkutan dan juga dipengaruhi oleh latar belakang seseorang. Nah, yang berkaitan dengan lingkungan keluarga, yang berkaitan dengan lingkungan kerja, bisa saja lingkungan pergaulan atau tingkat pendidikan. Nah, itu bisa mempengaruhi seseorang untuk apa namanya ya, menggambarkan diri seseorang begitu. Bagaimana hal-hal psikologis itu atau latar belakang seseorang itu mempengaruhi diri kita dalam hal berkomentar. Nah, yang kedua adalah tidak saling mengenal begitu. Nah, karena tidak saling mengenal di media digital itu ya, menjadi suatu alasan untuk seseorang tidak peduli, bebas berkomentar negatif gitu. Nah, dia juga tidak mengenal saya tidak mengenal dia, jadi saya bebas melakukan apa saja. Nah, itu bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk berkomentar negatif. Nah, yang selanjutnya adalah akun palsu. Ini juga sering kita temui ya di media-media sosial, bahwa ada seseorang menggunakan akun palsu dan apa ya, mereka berkomentar dengan bebasnya, dengan santainya, memberikan ujaran-ujaran yang tidak pantas gitu ya, karena mereka merasa aman dengan berlindung di akun palsu ini. Nah, tentunya komentar-komentar negatif itu ya memiliki dampak bagi orang yang menjadi korban gitu. Nah, mungkin kita juga udah paham bahwa dampak komentar negatif itu memiliki dampak yang buruk terhadap seseorang. Nah, itu misalnya tidak percaya diri, stres, bahkan banyak kasus yang kita dengar seseorang itu melakukan bunuh diri karena sering dibully gitu. Hati-hati. Oke, kita melihat bahwa ujaran kebencian itu juga bisa menimbulkan masalah ya, dan itu bisa dipidanakan ya. Nah, tindakan ini ya,
Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal dalam berbagai hal ya, atau dalam berbagai aspek gitu. Nah, itu hati-hati, kita bisa dipidanakan. Nah, kalau kita melihat atau menemukan konten di media sosial yang berisi berita bohong, hoax, ujaran kebencian SARA dan sebagainya yang menurut kita itu melanggar hukum, melanggar etika, norma gitu ya. Nah, tidak ada salahnya kita menjadi pengguna yang bijak ya, dan kita melakukan, ya bisa saja ini tadi dikatakan bahwa kita bisa melaporkan di screen capture ya, nanti kita kirim ke aduan konten at email.kominfo ya, ini ada alamatnya, nanti apa yang kita laporkan itu ya dirahasiakan gitu. Nanti kita bisa melihat apa saja konten yang sudah diadukan oleh masyarakat. Ya, ini ada juga alamatnya di transposit.kominfo.go.id ya. Atau kita juga pernah mendengar atau sering mendengar tentang Cyber Polri ya. Gitu. Di situ juga kita bisa melakukan pelaporan gitu. Nah, yang terakhir adalah kita juga jika menjadi korban, ya, bukan saja bisa orang lain yang menjadi korban, kita juga bisa menjadi korban gitu terhadap ujaran kebencian ini. Nah, ini ada tutorialnya, katanya ini saya ambil dari Detikcom, ya, bahwa kita bisa melaporkan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan ujaran kebencian, ya, terutama di ruang digital. Gitu. Nah, ini ada alurnya ya, dan sangat mudah gitu. Jadi kalau memang kita menjadi korban atau ada orang lain yang kita kenal menjadi korban, ya mungkin sebaiknya ya kita melaporkan saja sebagai tindakan untuk menghentikan perilaku seseorang dalam untuk berhenti menghujat atau memberikan komentar-komentar yang tidak pantas gitu ya. Nah, oke, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Ibu Lin atas apa yang tadi sudah disampaikan ya, bijak berkomentar di ruang digital. Memang kita harus menerapkan etika seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan juga ya, ada etika dalam dunia digital, ruang digital ini ya. Karena di balik sana ya, follower kita itu adalah juga manusia yang perlu patut kita manusiakan juga nih Bu Lin ya. Baik, mungkin banyak juga teman-teman yang stres gara-gara komen postingan di fotonya mungkin ya. Mungkin langkah yang paling tepat apabila teman-teman untuk menghindari stres nih ya, dan kata Ibu Lin tadi juga itu bisa mengganggu kesehatan mental, matikan kolom komentar. Ya Ibu Lin ya. Iya. Jadi dimatikan kolom komentarnya untuk menghindari komentar-komentar negatif di sosial media kita. Terima kasih banyak Ibu Lin untuk berbaginya hari ini. Baik. Baik teman-teman, sudah ada narasumber yang sudah menampilkan materinya ya. Semoga tadi yang sudah disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Baik, saya bacakan dulu ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk Dr. Fiska. Dr. Fiska, bagaimanakah solusi atau pengaturannya ketika anak bermain internet, baik bermain game maupun game online ya, baik bermain internet ataupun game online ataupun YouTube. Kan biasanya itu ada iklan ya, iklan yang tidak baik. Bagaimanakah solusinya agar tidak dapat ditampilkan nih iklan ini? Oke, silakan Dr. Fiska. Ya, terima kasih Mas Pio ya. Pertanyaannya cukup bagus untuk tadi controlling orang tua jika memang anaknya harus bermain online. Saat ini banyak sekali seperti aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia dengan dia dikhususkan untuk anak-anak. Jadi sebenarnya untuk game online ini sendiri masih pro kontra ya Mas ya. Dilihat dari
efeknya ternyata banyak juga efek yang tidak baik untuk anak-anak. Jadi saya bisa sarankan ke Bapak Ibu yang ada di rumah yang memiliki anak-anak, khususnya yang di bawah usia 13 tahun, upayakan jangan diberikan gadget sendiri. Jadi gadget itu boleh dipinjamkan istilahnya, tapi ada jamnya. Dan ketika kita menggunakannya, usahakan anak itu ada di sebelah kita dan kita tetap monitoring. Kenapa? Karena ternyata dari banyak penelitian, kalau kita berikan gadget di bawah usia 13 tahun, efek yang ditimbulkan negatifnya penggunaan internet itu jauh lebih banyak daripada positifnya. Itu satu. Kedua, untuk tidak menampilkan, tadi ya bisa kita pilih aplikasi-aplikasi YouTube, kan juga ada yang YouTube Kids. Kita bisa pilih yang dia support untuk anak-anak, sehingga untuk iklannya pun kita bisa quiz. Istilahnya bisa kita pilih-pilih mana yang untuk anak-anak dan bukan untuk orang dewasa. Nah, untuk game online sendiri saya kembalikan masing-masing orang tua di sini. Monggo Bapak Ibu untuk pertimbangkan kembali efeknya kira-kira di anak tersebut baik atau buruk. Kalau saya pribadi lebih baik, efek kecanduannya sangat tinggi. Saya tidak sarankan untuk penggunaan game online terlebih dahulu ya untuk anak karena sifat adiktifnya sangat tinggi. Itu Bang Rio. Jawabannya, kalau kita lihat memang di YouTube ini banyak sekali iklan-iklan karena memang dampaknya ke konten kreatornya ya, memang ada sisi benefitnya di situ. Tapi apabila mau disaring nih benar-benar dari orang tua harus didampingi banget nih anak-anak. Kalau dari televisi itu semuanya sudah diatur ya, tidak ada apa namanya, sudah aman lah anak-anak untuk nonton televisi. Tapi di YouTube ini semua informasi bisa masuk ke dalam YouTube tersebut. Nah, memang diperlukan pendampingan nih. Oke, jadi jangan lepas, jadikan anak-anaknya adalah teman untuk berdiskusi, teman untuk melihat atau menjelaskan, nanti orang tua akan menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak untuk ditonton. Terima kasih banyak Dr. Fiska, semoga tadi jawabannya bisa membantu ya pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Kurniawan dari Dwi. Baik, sesuai survei yang sudah Pak Kurniawan paparkan ya, media sosial menjadi sumber informasi yang pertama yang dipercaya. Di dalam kenyataannya banyak sekali informasi yang berseliweran di dalam grup chat. Itu yang ternyata hoax. Dan bagaimanakah yang ikut menyebarkan hoax tersebut? Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita bisa memfilter sebuah informasi itu dengan benar atau itu adalah hoax? Apakah ikut menyebarkan hoax secara tidak sengaja juga bisa terkena UU ITE? Boleh silahkan Pak Kurniawan dijawab. Ya, baik, terima kasih. Hoax, berita bohong itu sebenarnya ada tiga klasifikasi. Ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Kalau misinformasi sih, informasi yang salah tetapi dia tidak tahu bahwa itu salah dan tidak ada niat untuk membuat kerugian pihak lain. Kalau disinformasi ini adalah informasi itu salah dan yang bersangkutan tahu itu salah dan dia punya niat untuk mengelabui atau membuat kerugian orang lain. Kalau maladministrasi itu adalah informasi yang bernada ujaran kebencian lah. Ya, niatnya ada untuk memang memprovokasi dan melakukan sesuatu tindakan yang membuat kerusuhan. Nah, hoax itu bisa dilawan dengan kita bisa mengidentifikasinya pada lima hal. Yang pertama, kalau judulnya bombastis, judulnya singkat tapi macamnya apa ya, itu biasanya hoax. Kedua, kalau sebuah informasi yang tidak ada sumbernya, katanya inisial gitu ya, itu juga cenderung adalah hoax. Yang ketiga, biasanya tanpa data. Datanya kalaupun ada, harus kita cross-check dengan data-data formal yang ada milik pemerintah. Yang keempat, biasanya berita atau informasi yang hoax itu adalah disisipi gambar-gambar yang editan. Ya. Dan yang kelima, biasanya informasi hoax itu adalah informasi yang selalu menggiring, ya, menggiring opini orang untuk emosi, menggiring pembaca untuk selalu melakukan sesuatu yang spontan. Nah, menurut saya, saran saya adalah biasakan membaca berita itu tuntas. Tidak hanya melihat judulnya saja,
tuntas membacanya, kemudian lakukan pembandingan-pembandingan kalau mendapat informasi. Misalnya Anda temukan sebuah informasi di media tertentu, jangan cepat mengunggah, meneruskan, tapi sejenak dulu untuk mencari pembandingnya. Ya, mencari pembanding. Dan yang terakhir adalah, biasakan berdiskusi terhadap informasi yang kita punya dan kita miliki kepada kawan-kawan kita, kelompok-kelompok kecil kita. Nah, itu adalah cara yang bijak untuk terhindar menjadi bagian mata rantai menyebarkan hoax atau menjadi korban hoax. Nah, kalau ada kasus bahwa kita menyebarkan sesuatu yang kebetulan kita tidak tahu, nah, itu sebenarnya nanti ada pemilahan-pemilahan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Nah, kelihatan ya, orang yang menyebarkan sesuatu itu karena niat ingin hanya menginformasikan atau mempengaruhi orang dengan yang sebenarnya Anda tahu. Jadi, misinformasi dengan disinformasi itu berbeda. Nah, orang yang melakukan misinformasi dapat toleransi untuk tidak dijerat hukum. Tapi kalau orang melakukan disinformasi, menyebarkan informasi yang salah dan dia tahu dan punya motif, niat untuk merugikan orang lain, nah ini yang kena di pasal-pasal tertentu di Undang-Undang ITE. Saya rasa itu, Mas Rio. Baik, terima kasih Pak Kurniawan untuk penjelasannya ya, jawaban dari pertanyaan tadi ya. Kalau hoax yang lagi ramai dibicarakan adalah tentang vaksin ini ya. Di mana pemerintah sedang menggalakkan program vaksin dengan sedemikian rupanya menghimbau agar seluruh masyarakat tidak takut dengan adanya vaksin. Ternyata ada berita hoax juga kemarin, ada dari berita yang kredibel juga nih ya. Itu juga mengonten atau enggak dia membuat satu berita, yaitu adalah tentang vaksin ini. Dan itu adalah PR yang besar memang. Kalau menurut tanggapan dari Pak Kurniawan sendiri, apalagi di Sintang ya, terkait dengan berita vaksin ini, apakah di sana teman-teman di Sintang juga banyak yang ikut terbuai dengan berita hoax ini nggak sih Pak? Atau mereka ya udah kembali positif lagi, mereka menerima dengan baik dengan adanya vaksin ini yang digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana sih Pak? Ya, kalau di sana. Ya, di masa pandemi ini salah satu hoax yang berseliweran itu memang vaksin. Macam-macam istilahnya, ini adalah rekayasa global, bahwa ini akan ada kelompok tertentu ingin melemahkan kita gitu ya. Tapi faktanya ada kasus kematian sampai 200-an di Sintang, itu 99% tidak punya riwayat vaksin. Nah, ini kita harus membuktikan juga bahwa ternyata oke, vaksin ini bermacam-macam, informasinya banyak, tapi bukti mengatakan di Sintang bahwa hampir kasus-kasus kematian itu orang yang punya riwayat tidak vaksin atau belum divaksin. Jadi artinya apa? Orang yang divaksin punya kekebalan lebih baik daripada orang yang tidak divaksin. Nah, menangkal hoax vaksin ini, pakai saja data formal pemerintah. Lihat dari Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati gitu ya. Kalau Anda tidak suka dengan alasan tertentu vaksin, ya Anda diam saja. Tapi kalau Anda mempengaruhi orang, lalu membuat program pemerintah itu gagal atau Anda gagalkan, ya Anda akan masuk dalam ruang, apalagi Anda memasukkan itu tuh pada ruang digital ya, Anda akan terkena rezim Undang-Undang ITE. Jadi sederhana saja, bahwa kalau Anda tidak suka dengan vaksin, ya diam saja, jangan pengaruhi orang, jangan provokasi orang. Tapi kalau Anda misalnya terlibat vaksin, ya buat konten positif bahwa vaksin ini, malah Anda membuktikan sendiri bahwa vaksin ini bermanfaat. Nah, saya membuktikan sendiri vaksin bermanfaat untuk saya. Nah, saya pikir bahwa silakan, ya, kita tidak dipaksa juga ya, tapi kalau kita ingin herd immunity, 70% komunitas kita ini menjadi kebal dari vaksin ini, maka vaksin satu-satunya pilihan terbaik sampai hari. Wah, terima kasih banyak Pak Kurniawan untuk penjelasannya ya. Bisa mengedukasi semuanya, jangan takut untuk vaksin nih teman-teman ya. Untuk kesehatan diri sendiri loh ini ya. Penting sekali nih. Kita juga mensukseskan program pemerintah untuk kesehatan kita bersama di masa pandemi tentunya. Terima kasih Pak Kurniawan. Semoga tadi penjelasannya bisa membantu pertanyaan yang sudah diajukan tadi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Amal ya. Dari Rizna Fitriani. Pertanyaannya adalah, semakin banyaknya konten-konten yang beredar saat ini, para konten kreator yang hanya membuat konten yang tidak mendidik, bahkan cenderung negatif dan hanya mementingkan viewers tanpa adanya kualitas dari konten yang dibuat. Bagaimanakah cara supaya merubah pola pikir konten kreator yang hanya mementingkan benefit atau keuntungannya saja tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan dari konten yang mereka buat? Silakan dijawab Kak Amal.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengambil arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di awal tadi adalah banjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif dan edukatif dan produktif. Itu kuncinya. Dan tentu saja bagaimana cara mendapatkan basic untuk konten-konten yang baik itu, silakan ikut literasi digital ini. Karena kita belajar banyak di sini. Dan memang sih kalau kita bermain apapun konten yang kita posting di sosial media, bukan hanya YouTube saja, konten yang positif, konten yang negatif, semuanya berlaku sama. Kalau sudah viral, maka ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh konten kreator itu. Kemudian mereka tidak akan ngecek, oh jangan ini kontennya negatif, meskipun viral, di-drop aja. Nggak juga, karena ada batasan-batasan yang misalkan kita bisa temukan di pusat bantuan YouTube, itu ada dasar-dasar teguran pedoman komunitas. Jadi agar konten-konten kita berada di framework-nya yang positif, yang baik tadi, itu ada di pedomannya, silakan dibuat aja. Kemudian banjiri ruangan digital dengan konten-konten tersebut untuk memangkas banyaknya konten-konten yang negatif tadi. Sekali lagi pola pikirnya kita rubah. Jadi kita nggak bisa menghapus dan bahkan tidak bisa merubah mindset seseorang. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memberikan contoh. Karena YouTube tidak melihat atau apa ya, sosial media, aplikasi-aplikasi yang lain tidak melihat bahwa konten itu buruk atau baik, tapi yang mereka lihat adalah keviralan dari konten itu. Berapa banyak yang nonton, meskipun kontennya negatif, tapi ternyata banyak yang nonton dan tidak melanggar pedoman, maka diloloskan. Ya. Dan mereka bisa monetize, mereka bisa AdSense juga. Nah, tugas kita, kembalikan lagi ke hal yang positif tadi, yuk lawan aja kontennya negatif itu, yang jelek-jelek itu, yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, dengan membuat konten-konten yang positif, bermanfaat, positif, dan juga edukatif. Gitu, lawan yang buruk dengan konten-konten yang baik dari kita. Gitu, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Amal. Ya, kalau saya boleh menambahkan sedikit nih ya, memang untuk menjadi seorang konten kreator sekarang banyak sekali platform ya, seperti TikTok, YouTube. Nah, kadang juga konten yang mereka buat ini di luar dari nalar kemanusiaan juga ya. Nah, ini mungkin tugas kita semuanya untuk mereportkan di masing-masing platform ini ya, kayak di TikTok kita juga bisa report nih ya, apabila konten tersebut tidak membawa benefit buat kita, tapi kita membawa benefit buat mereka dengan banyak viewers, dan akhirnya juga mungkin mereka banyak endorse gitu ya. YouTube pun juga bisa kita laporkan seperti itu. Jadi harapannya adalah kita semakin bijak untuk memilih dan memfollow akun-akun yang berdampak positif buat diri kita. Apabila itu membawa dampak negatif buat kita ataupun orang lain, kita bisa report. Itu mungkin cara yang sangat simpel sekali ya kita lakukan. Terima kasih banyak Kak Amal untuk sharing-sharingnya, dan semoga tadi jawaban dari Kak Amal bisa membantu pertanyaan yang diberikan tadi ya. Oke, baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya untuk untuk Ibu Lin dari Subairi Rahman. Dengan berkembangnya dunia maya, banyak konten positif dan negatif yang terbuka, seperti istilahnya KBGO ya, atau kekerasan berbasis gender online. Oke, anak kecil dan gadis jadi korbannya. Apa saran dari ibu nih ya, terutama mengedukasi kepada orang tua yang tidak menutup kemungkinan akan banyaknya istilah-istilah baru di internet yang berbahaya. Oke, silakan dijawab Ibu Lin. Ya. Ya, terima kasih Mas Rio. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ya, kalau kita sebagai orang tua ya tentu memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi anak terhadap bahayanya internet ya. Ya bukan hanya anak saja yang perlu diedukasi, tetapi juga orang tua juga perlu diedukasi bahwa di internet itu begitu banyak konten-konten yang tidak mendidik gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang anak ya, seperti diutarakan oleh narasumber yang lainnya tadi, bahwa perlu kita mengedukasi tentang bahayanya internet jika digunakan dengan tidak bijak gitu. Nah, anak-anak ini kan susah ya, belum mengerti sama sekali bagaimana cara memfilter informasi-informasi atau jenis-jenis hiburan yang benar-benar mendidik anak-anak kita gitu. Nah, oleh karena itu kita terus mengedukasi mereka supaya mereka tahu mana yang bisa diakses, mana yang tidak boleh, mana yang bisa dibuka, mana yang tidak boleh. Nah, kita juga harus rutin sebagai orang tua mengecek gadget anak, apa-apa sih yang sering mereka buka, gitu, apa yang sering mereka lihat, gitu. Nah, dan kita sebagai orang tua ya jelas menyarankan untuk
mengarahkan mereka untuk lebih kepada mencari informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yang berkaitan dengan mata pelajaran, supaya mereka bisa belajar online dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya peran orang tua itu ya sangat penting, memberikan edukasi yang baik, yang benar, yang mudah dipahami oleh anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Lin untuk jawabannya. Kalau ini adalah PR yang sangat berat sekali ya buat orang tua, karena memang anak-anak didik, anak-anak sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktu memang di rumah, karena dengan tren sekarang untuk sekolah memang daring. Daring ya Ibu ya. Ibu Lin sendiri juga sebagai ya sebagai tenaga pendidik ini pasti juga memiliki PR juga dan tanggung jawab juga, bagaimana kan mengarahkan anak didiknya agar lebih cakap di dunia digital. Tapi peran orang tua lebih besar ya Ibu Lin di sini ya, dituntutnya lebih besar ya. Oke. Jadi benar-benar harus ada pendampingan dari orang tua. Apabila orang tua tidak mengerti tentang dunia gadget atau internet, ya mungkin bisa bergabung ke komunitas digital, ya ada mungkin dari apa namanya dari keluarga terdekat juga boleh yang bisa mengedukasi orang tua tersebut atau dari lingkungan sekitar. Ini benar-benar perannya sangat luar biasa, itu tanggung jawab dari orang tua. Semoga ya, semoga dengan adanya ruang digital ini bisa orang tua bisa sama-sama belajar dengan anak-anak tercintanya ini ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Lin dan semoga tadi bisa menjawab ya. Oke, yang semoga tadi jawabannya bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak teman-teman untuk semangat hari ini ya. Tak terasa loh ya. Tak terasa sudah 4 narasumber sudah memaparkan materi dan kita sudah masuk ke sesi Q&A juga ya. Sebelum menutup acara, izinkan saya untuk mengutip sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan ya oleh teman-teman dari narasumber. Dari Dr. Vizca tadi kita belajar tentang apa itu namanya kecanduan internet ya. Kecanduan internet banyak sekali. Ada konten negatif, ada cyberbullying, dampak negatifnya dari internet itu tersebut ya. Yang dilakukan orang tua sebelum memberi gadget. Nah, ini perlu banget nih. Diskusikan dulu kebutuhannya nih ya. Kebutuhannya apa? Kemudian juga apakah memang butuh banget, mendesak banget. Jadi harus benar-benar diprioritaskan dulu nih ya. Kemudian diskusikan tanggung jawab, kemudian juga resiko-resikonya ya apabila ada gadget tersebut apa. Tips untuk orang tua, jangan lupa untuk selalu memperhatikan putra-putrinya, kemudian fokus juga terhadap anak, jangan sibuk sendiri dengan gadgetnya. Nah, ini penting sekali nih ya. Oke, agar anaknya diam dikasih gadget, orang tuanya sibuk yang lain ya. Oke, gunakan HP untuk sharing video yang menarik dengan anak, ini juga penting sekali ya untuk edukasi dan juga pendampingan. Dan jangan respon chat atau email saat makan dengan anak. Jadi pastikan quality time dengan anak ini benar-benar berkualitas tanpa adanya gadget di tengah-tengah putra dan putri dan orang tua tentunya ya. Dan kemudian jangan respon saat bersama dengan anak, jangan sibuk dengan gadget, sering chat, menyapa anak di gadget itu juga sangat penting, ada salah satu bentuk perhatian juga kepada putra putri ya. Etika di dunia nyata dan dunia maya ini harus sama, tidak ada apapun yang membedakan ya, jadi harus sama nih ya. Oke. Dan dari Pak Kurniawan kita belajar tentang mengenal UU ITE terkait membangun budaya digital yang santun. Banyak sekali sekarang undang-undang yang melindungi ya teman-teman di dunia digital nih ya. Ada UU ITE nomor 11 tahun 2008, kemudian ada UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE dan SKB Kemenkominfo, Jaksa Agung dan juga Kapolri tentang pedoman implementasi UU ITE. Nah, kemudian jangan lupa dunia digital di Indonesia ini dilindungi oleh UU ITE. Jadi pastikan ya teman-teman bijak dan santun di dunia digital. Hindari berita hoax, jangan lupa membaca dulu, disaring dulu sebelum di-sharing. Pewarisan budaya di ruang digital ini harus tetap ditegakkan ya ini teman-teman ya. Produksi konten budaya bangsa yang positif, lembaga adat budaya sebagai pelaku, sinergi antara lembaga terkait, optimalisasi pengawasan budaya itu harus dilakukan juga nih ya, agar kita tidak kehilangan citra diri bangsa Indonesia dengan budayanya yang sopan santun. Dan dari Kak Amal, kita belajar menjadi YouTuber positif dan produktif ya. Tips dan triknya adalah menjadi seorang YouTuber harus mengandung, untuk sisi positifnya mengandung nilai-nilai yang baik dan juga bermanfaat, produktif, menghasilkan sesuatu yang berguna tentunya ya. Dan mengapa harus menjadi YouTuber? Ini adalah salah satu pilihan. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing ya. Cari keunikan tersebut dan boleh nih bikin konten dengan keunikan teman-teman nih ya. YouTuber mencari sesuatu seperti karakter dan lain-lain ya, keahlian, kecakapan, daya pikir dan juga hobi.
Tentukan goal, manajemen waktu, dan juga alat yang digunakan. Jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan ragu, just do it ya. Lakukan sekarang. Tetap konsisten, bangun tim, dan juga terus mencari inspirasi. Dan dari Ibu Lin, kita tadi belajar bijak berkomentar di ruang digital. Setiap warga negara bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Dan tentunya ada batasnya nih. Jangan lupa tetap santun dalam berkomentar. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku dari cyberbullying ya. Komentar negatif ada karena ekspresi pelampiasan, tidak saling kenal, ada fake account. Dampaknya banyak sekali ya, berdampak pada kesehatan mental dan tidak percaya diri, stres, dan akhirnya menjadi bunuh diri. Wah, ini jangan sampai ya. Dan laporkan kejahatan cyberbullying di sekitar kita ke kepolisian. Ada divisi cybercrime ya. Wah, terima kasih banyak untuk keempat narasumber yang sudah memaparkan materi. Terima kasih untuk Dr. Fiska, terima kasih Pak Eko Kurniawan, terima kasih Kak Amal, dan juga terima kasih Ibu Lin. Oke, baik, sesuai janji saya tadi, saya akan membacakan untuk calon pemenang ya, calon pemenang yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi ya. Ini masih calon pemenang. Untuk nama pemenangnya silakan cek di Instagramnya leaddig.kalimantan. Jangan lupa di follow juga ya. Oke, saya bacakan dulu untuk calon pemenangnya. Ada Anjar Satria, ada Emerencia di Senta, kemudian ada Will dan Devin, ada Dwi Endra, ada Subairi Rahman, ada Listi Agresia, ada Aisa Mitri, ada Risna Fitriani, ada Teddy Yopiyadi, dan kemudian ada Romli Aswar. Wah, tak terasa ya. Sebelum kita menutup acara ini, mari semuanya kameranya di-on-kan. Kita bersama-sama mengabadikan momen ini ya teman-teman ya. Silakan. Yuk, kita berfoto bersama. Silakan kameranya di-on-kan nih teman-teman. Yuk. Baik, sambil menunggu dibuka, saya mau nyapa dulu nggak ya? Nyapa aja deh. Saya sapa dulu ya. Selamat siang yang sudah bergabung. Ada siapa nih? Ada Pak Wagi Nisinta, halo, ada Vincentius Alpianto, ada Ajeng, ada Okta Jupita, ada Trisepta Hania, ada Utin Irka, oke. Dan kemudian ada Harmoni, ada siapa lagi? Ada Risna, ada Yusmarini, oke, udah siap? Baik teman-teman, oke, semuanya menghadap ke kamera setelah hitungan ketiga, jangan lupa untuk tersenyum ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi slide berikutnya. Halo Agus Yulianti, halo Noni Monica, halo Cornelia, halo Listi Agresia. Wah, lumayan banyak nih ya. Ada Dwi Endra, ada Emerencia di Senta, ada Teddy Yopiadi. Udah siap? Oke, semuanya menghadap ke kamera dan jangan lupa tersenyum ya. Satu, dua, tiga. Lagi? Oke, satu kali lagi. Yuk, dibuka kameranya teman-teman ya. Halo Atika Maria, halo siapa nih? Eli Amparu. Oke, kemudian ada Romli Aswa, kemudian ada Ais Dimitri, ada Franciscus Bata, ada Leftika S. Angelin, ada Daniel, ada Laurenciana, ada Risna Fitriani, ada Merdian. Sudah siap? Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah? Terima kasih banyak teman-teman untuk semangat hari ini, untuk energi positif hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih juga untuk keempat narasumber yang sudah memaparkan materi. Sungguh, semoga ini bermanfaat ilmunya yang diberikan pada pagi hari ini ya. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit ya, pamit undur diri. Semoga kita bisa dipertemukan lagi nih ya teman-teman ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan masing-masing, tetap patuhi protokol kesehatan, dan cakap di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed.
yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu?